Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Kecuali anak-anak yang soleh malam ini, ketika kita menghadap Allah, mereka pun bangun tengah malam. Mereka bangun tengah malam! Untuk apa? Kencing. Mereka banyak orang bangun tengah malam, begitu dibuka catatan amalnya, bangun tengah malam, bangun tengah malam, bangun tengah malam, bangun tengah malam, kencing, 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 kencing. Nangon tengah malam, wudhu, habis wudhu, usalli sunnat tahajud, rakaat lillahi taala. Hebat kawan itu pak ustad, masya Allah pak ustad, Aku sekamar sama dia waktu keluar kota di hotel. Tiba-tiba tengah malam jam 2 ku tengok dia bangun salat tahajud, Pak Ustaz. Tapi yang paling berkesan, apa kesannya? Rupanya salah kiblat, Pak Ustaz. Saya ulang sekali lagi. Memang orang kalau belum makan mie Aceh susah mikir. Gara-gara cinta lalu nengok orang cantik atau gara-gara cantik lalu jatuh cinta? begini kalaulah gara-gara cantik lalu jatuh cinta kenapa ada orang ganteng bininya tak cantik kali itu menunjukkan bahwa dia nikahnya ditangkap hansip bukan itu menunjukkan bahwa gara-gara cintalah maka bini itu nampak can cantik Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Apa kabar, Bapak Ibu semua? Sehat. Ini yang ada di hadapan saya ini nampaknya anak-anak muda, pelanjut, tongkat, estafet, perjuangan masa depan, harapan orang tua dan calon mertua Betul Betul kata alamin. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad yang sama-sama kita hormati, Bapak Bupati Aceh Besar atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili. Yang sama kita sama kita hormati kita muliakan penyebab turunnya rahmat Allah untuk kita semua para abu para abi para tengku para abati tidak diwakili. Mereka di tengah kesibukannya dapat hadir bersama kita. Mudah-mudahan ini Ustaz Soman ini tidak adil. Yang disapa hanya yang ada jabat-jabatan saja padahal kami yang menunggu dari tadi Pak Ustaz. Hadirin dalam hujan lagi Pak Ustaz. Hadirin hadirat muslimin muslimat mukminin mukminat solihin solihat yang belum berbini dan belum bersunat Semuanya malam ini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbal Mohon maaf beribu maaf Ustaz Abdul Somad datangnya terlambat Tapi insya Allah Barokat doa Bapak, Ibu, para abu, para abi, para tengku, para alim, ulama kita. Kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya diberikan istiqomah iman dan Islam. Kalau ada hutang dilunaskan. Makin kuat amin Dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik dua kali lipat. Yang datang malam ini umurnya bertambah, rezekinya bertambah. Bukan kata saya. Man ahabba fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa fi azarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Jadi malam ini kita semuanya menyambung tali silaturahim yang kemarin putus karena dibawa tali tarik tambang. Apa bunyi ketawa anak kecil tadi? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang membawa saya ke Masjid Babussalam Salam ini. Betul, Masjid Babusalam. Salam. Tapi kita nggak di masjid Pak Ustad karena nggak muat. Ini kalau dibawa masuk ke muat dalam ke masjid meletup masjid nih. Ini maka di halaman masjid Babu Salam yang bawa saya kemari namanya Bapak Zulfikar. Tadi baru saja izin karena beliau ke rumah sakit. Tadi keluarga sedang kritis di ICU baru saja meninggal dunia Bapak Baharudin bin Haji Muhammad Amin untuk almarhum Al-Fatihah. <tuh> A'udzu <tuh> billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير alaihim عليهم <وَلَضَّالِّين> آمين mudah-mudahan dengan mengirimkan al-fatihah sampai masanya nanti kita menghadap Allah kita pun juga akan dikirimkan al-fatihah untuk anak-anak cucu dan jamaah kita insya Allah. Apa yang kita lakukan malam ini? Apa yang kita lakukan hari ini? Semua perbuatan baik ini dibalas Allah di dunia, dibalas pula di akhirat. Insya Allah, amin ya Rabbal. Lulu yang membawa Ustadz Abdul Somad ke Bumi Nangro Aceh, Darussalam ini namanya Ustadz Tengku Fadil Rahmi, yang sekarang menjadi anggota DPD RI malam ini hadir bersama kita mudah-mudahan beliau panjang umur sehat badan istiqomah iman dan Islam setelah beliau ke Jakarta berkantor di Senayan dilanjutkan oleh kakak kelas saya di Mesir angkatan 96 saya angkatan 98 namanya Tengku Nazarudin Yahya LC kakak kelas saya mohon Tengku Nazaruddin maju ke depan karena jamaah ini mau melihat bagaimana bentuk orangnya. Sebetulnya itu cuma cara saya aja. Inilah masanya junior memerintah senior. Beliau dua tahun lebih tua dari saya, walaupun mukanya lebih muda. Nggak tahu apa merek skincare-nya. Apa kabar Ustadz? Tengku Nazaruddin Yahya LC sehat. Alhamdulillah Ustaz, sehat. Masya Allah bagus batiknya kan? Maksudnya biar dikasihnya saya satu. Nah inilah dia nanti kalau ada orang Aceh bertanya siapa yang membawa Ustaz Abdul Somad ke Aceh besar ke halaman masjid Babus Salam inilah dia orangnya, tengok baik-baik, tatap yang tajam, mudah-mudahan kita semua, aduh, tapi itulah, mohon maaf ibu-ibu, dia sudah menikah. Kita cari yang fotokopinya nanti. Udah tengku, terima kasih. Jazakumullah. Lupa saya menyapa bapak-bapak DPR RI, DPRA, DPRK, yang tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, yang tidak sempat terlintas di pikiran bukan karena angkuh, bukan sombong, bukan karena tak ingat, tapi memang lupa. Man bana masjid dan siapa yang bangun masjid? Banallah mislahu baitan fil jannah. Dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Saya tidak tahu siapa yang mewakafkan tanah ini. Siapa yang memberikan satu dua tiga sak semen. Batu bata batu kerikil. Dari jauh tadi kubahnya mantap. Rupanya belum selesai. bagi orang yang merindukan surga bagi yang ingin booking tempat maka bagi mereka ini adalah kesempatan investasi akhirat mudah-mudahan yang sudah berwakaf bersedekah panjang umur yang duitnya banyak tak mau bersedekah cepat mati jangan diaminkan diaminkan habislah harta warisannya itu diambil bininya bininya nikah sama bronis brondong manis Mudah-mudahan dibukakan pintu hidayah, terbuka pintu hatinya, dia pun menyelesaikan bangunan masjid Babus Salam. Allah yang kita sembah itu di antara namanya Assalam. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya jalali wal ikram. Bagus juga suara Ustaz Somad itu ya. Iyalah, kenapa Ustaz nggak rekaman? Kalau sampai aku rekaman, habislah artis-artis di Jakarta itu tak bisa lagi buat. Sombong kali Ustaz Soman ini. Kata orang, bukan kata saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan adik-adik anak-anak muda ini semuanya kaya-kaya menyelesaikan bangunan masjid kita. Ustaz Soman hanya bisa tablik akbar. Jamaah, berikan duit kita. Yang tidak bawa duit kartu ATM, yang tidak ada ATM, cincin, gelang emas, rantai, gelang kaki, gigi emas, masukkan semua. Tapi ada orang yang tidak ceramah, tidak tablik akbar, tidak perlu pakai ayat, tidak perlu pakai hadis, tidak perlu bersuara menggelegar, tapi masjid bisa selesai. Bagaimana caranya? Cukup dengan tanda tangan peraturan daerah perda kalau di Aceh kanon namanya bahwa sekian persen uang APBD APBN untuk menyelesaikan masjid musola surau langgar sekolah agama daya bisa atau tak bisa bisa tapi Abdul Somad tidak bisa karena dia bukan anggota dewan yang bisa melakukan itu adalah anggota parlemen. Parle dari bahasa Perancis, parle artinya bicara. Saya berbicara bahasa Perancis. Je parle français. Parle artinya bicara. Saya tidak bisa bicara bahasa Perancis. Je ne parle pas français. Parle artinya bicara. Parlemen orang yang kita pilih untuk bicara bicara jadi kalau selama lima tahun ini dia tidak bicara tak usah pilih lagi maka kita cucuk lubang hidungnya pada tanggal 14 Februari untuk apa untuk kita angkat dia supaya berbicara bicara. Ustaz Somad kami selalu melihat Ustadz berbicara di YouTube, berbicara di stadion, berbicara di gor, berbicara di halaman masjid, babu salam. Kami ingin supaya Ustadz yang berbicara di parlemen. Jangan kalian pilih aku. Sedang jadi wakil presiden aja aku tak mau. Biarlah aku berceramah tausiah di surau di masjid sampai mati. Setuju? Saya mau berbicara di depan jamaah, di depan umat. Tapi ada orang yang kita pilih untuk berbicara mewakili kita di parlemen. Yang kita pilih itu nanti lima orang. DPRK, DPRA, DPRRI, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Makanya nanti tanggal 14 Februari 2024, bangun subuh, sholat, zikir. Kenapa zikir? Karena banyak setan serangan fajar di antara cara zikir mengusir setan sama dengan mengusir drone sallallahu wasallama alanna Nabi sayyidina muhammadin wa alihi Wa sahbihi ajmaina allah sallallahu wasallama Al Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina Hilang dia kan? Hmm. Lalu nampak rupanya banyak mangga muda Nabi Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Pagi tanggal 14 Februari Bangun Tahajud zikir, sholat subuh, jangan lupa sarapan. Karena kalau tidak sarapan, paku itu tak bisa dicucukkan. Baru setelah itu pilihlah lima orang. Saya bukan orang partai, saya bukan jurkam, saya hanya ingin umat ini berpartisipasi. Kita tidak tinggal di kerajaan Samudera Pasai, kita tidak tinggal di kerajaan Islam, kita tinggal di negara Republik Indonesia yang memakai sistem demo demokrasi, dalam sistem demokrasi suara yang terbanyak itulah yang paling betul. Mana yang paling banyak, itulah yang paling betul. Ada sepuluh orang anak muda, lalu sepuluh orang pakai sistem demokrasi, antara memilih solat atau bola, antara solat atau bola. Sepuluh orang anak muda. Sistem demokrasi pakai. Ayala salat satu orang. Yang sembilan orang. Ayala bola. Kira-kira yang menang solat apa bola? Bola yang menang. Kenapa? Karena dalam sistem demokrasi mana yang banyak itulah yang menang. Sembilan ngajak bola, satu ngajak solat. Mereka solat atau main bola? Main bola kalah solat, maka kata orang, demokrasi sesat, demokrasi ta'ud, demokrasi jahat. Karena yang sepuluh orang ini belum pengajian dengan Abu Abi Tengku Abati Abia Abana, tapi kalau mereka sudah ngaji, mereka dekat dengan ulama. Apa kata Abu solat? Apa kata Abi solat? Apa kata Abati solat? Apa kata Abia solat? Akhirnya diulang demokrasi. Akhirnya yang sembilan berkata, Ayalah salat Tinggal satu. Hayya bola. Maka pada saat itu, mereka main bola apa sholat? Sholat dulu. Habis sholat, baru main bola. Jadi kalau begitu demokrasi itu jahat apa baik? Bingung jemaah tergantung orangnya guys. Kalau orangnya baik maka dengan demokrasi terpilih orang baik. Tapi kalau orangnya jahat, penipu, pembohong, penjahat maka dengan demokrasi orang jahat memilih orang. Gak mungkin orang jahat milih orang baik. Ayo kita pilih orang baik yuk. Jangan nanti kita salah geng kita. Bagus kita pilih orang jahat maka saya mengajak kepada orang-orang baik yang ada di sini, pilih orang baik, dudukkan orang baik di lima titik, mudah-mudahan Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Lima menit di TPS itu akan menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan. Betul. Terserah kalau jamaah bilang nggak betul, saya tetap juga ngomong. Saya bicara di mana-mana menyampaikan kebaikan-kebaikan. Kalau ada orang yang bilang, jangan dengar ceramah Abdul Somad. Somad itu orang yang gak jelas. Apanya yang gak jelas, Besti? Apanya yang gak jelas? Mukanya jelas. Apanya yang gak jelas? Sekolahnya jelas. Apanya yang gak jelas? Suaranya gak jelas. Eh, kenapa bubui mulut saya ini? Bukan dari sini kan? Curiga pula saya. Kok banyak kali pada rasanya nggak ada makan makan deterjen tadi. Jadi kalau ada orang yang bilang soman itu nggak jelas, itu karena paket dia tak ada. Kalau ada yang bilang soman itu nggak jelas, karena handphonenya putus-putus. Kalau langsung live, Masya Allah, Tabarakallah, aku kemarin waktu Ustaz Somad datang di halaman Masjid Babu Salam itu, udah kulihat jelas sekali. Kenapa? Karena lampunya terang-benderang. Baru kulihat wajah Ustaz itu rupanya putih kali orangnya. Kenapa putih? Lampu sorotnya. Tengoklah. Lampu sorot, lampu sorot, lampu sorot, lampu sorot, lampu sorot. Lampu sorot. Mohon maaf ya adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau masa, mata saya kesana agak silau. Itu bukan melirik. Karena itu. Silau. Perlu kujelaskan sekarang. Daripada jadi fitnah nanti. Di komen orang ini di, di Youtube. Ustaz Somad matanya melirik-lirik. Padahal mata kita kelilipan menengok cahaya ini. Jelas? Jangan ada dusta di antara kita. Nanti kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Idz-zama'u <Sing> fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars, Venus bertabrakan. Macam tali tasbih yang putus. Wa bi arufujirat air dari tengah laut naik ke darat air dari laut naik ke darat namanya tsunami itu yang perempuan yang yang jantan sumanto oh, mohon maaf Pak sumantonya Wa bi'aru fujirat <tik> ledakan di tengah laut air laut naik ke darat wa idzal quburub sirat semua yang dikubur akan bangkit, hidup lagi ke atas. Kita ini awalnya hidup di atas muka bumi, lalu kemudian mati masuk ke liang lahat. Setelah ditiupkan sangka kalah, kita pun akan berdiri lagi menghadap Allah. Dan ketika itu panas terik, tidak ada atap, tidak ada pohon mangga, aduh mengganggu juga buah mangga ini. Tidak ada atap, tidak ada munasah, tidak ada kubah. Karena semuanya tercabut. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sibaya. Semua tercabut. Watakunul jibalu ainil maufush. Hebatnya bahasa Quran. Gunung-gunung seperti bulu kambing dihembus angin. Dan kalimatnya memang mengeluarkan angin. Ambil bulu kambing, letakkan tapak tangan, mau fuh. Fanya keluar angin, shinnya pun keluar angin. Itu salah satu hebatnya Al-Quran. Sesuai tahajud, bangun malam berat. Kata-kata tahajud pun berat. Wamina Laili dari tengah malam, fatah berat. Dan ketika gunung-gunung seperti bulu kambing di mus angin, maka saat itu hancur berkeping tak bermana Makanya kalau ada tetangga kalian, kawan kalian, sahabat kalian sombongnya minta ampun. Dia yang paling kaya, dia yang paling hebat, dia yang paling senior. Ambil bulu kambing, hembuskan ke wajahnya. Watakunul kal ehnil mamu. Pada saat gunung-gunung tercabut, seperti bulu kambing dihembus angin. Kau tidak ada apa-apanya. Sampai masanya kita akhirnya menghadap Allah panas terik di padang masar, tidak ada tenda tidak ada atap wahai orang-orang yang menyewakan tenda ingat di padang masar kau pun tak bawa tenda sampai masanya nanti kita akan berada di sana dan siapa yang mendapatkan naungan siapa yang mendapatkan atap siapa yang mendapatkan keteduhan di padang masar? kulum ri'in tahtazilli sodakotihi ada yang nanti di padang mahsyar dia selu, dia tidak kepanasan. Siapa dia? Tahtazilli sodakotihi. Mereka adalah orang yang berso, bersolawat pula katanya. Bersolawat mantap. Tapi judul kita sekarang hadisnya adalah tentang orang yang bersodakoh. Makanya tadi begitu saya dengar, Bapak Fulan bersodakoh seratus sak semen. Itu kira-kira nanti tebal atapnya kalau 100 sak itu ya setebal itulah. Nanti kalau Bapak Ibu tengok di Padang Masar, ada orang yang nyantai, nggak kepanasan. Itu yang 100 sak semen tadi. Kalau sedekahnya 50 ribu, apa yang merah? Nanti pas nampak, ah kok, kok 50 kemarin kan? Kalau yang 5000 ribu, Pak Ustadz kardus. Kardus datang angin kencang hilang kalau 2000 Pak Ustaz itu tempat kencing mau masuk surga pula ribu. iya Pak Ustaz tapi Allah itu kan maha kasih maha sayang Fama amal khairan iya roh walaupun sebesar biji sawi Pak Ustaz sebesar biji sawi pun amal kita ada balasannya Pak Ustaz oh iya sebesar biji sawi aja ada, apalagi 2000 perak. Betul, betul, betul. Memang betul, orang yang sedekah 2000 nanti di Padang Masyar itu, kata malaikat, kau 2000, ya dekat-dekat WC. Eh Ustaz Somad jangan mengada-ngada Pak Ustaz Yang penting ikhlas Walaupun Mbak, Allahumma shalli ala sayidina. yang handphonenya ada flash senternya tolong dihidupkan mana drone tadi saya ngusir drone bisa mendatangkan drone pula enggak mana dia gimana cara Hai drone datanglah nah hidupkan kita nyalakan ke atas kita mau menunjukkan teror dunia dari Sabang sampai Maroko beginilah jamaah yang ada di Aceh Besar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asri li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wala wa آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين wa ala alihi wa sahbihi ajmain cukup untuk TikTok. apa hmm. apanya Ustaz Somad ini? Selawat itu kan untuk bekal kita supaya dapat syafaat, bukan untuk TikTok Pak Ustaz. Supaya TikTok itu jangan sampai isinya cuman ulat pinang sama ulat sagu tengok Sekarang sejak ada solawat solawat, isi TikTok solawat, isi Facebook solawat, isi Instagram solawat, isi YouTube solawat, bertarung kebaikan kebaikan. Setuju? Siap mengupload? Nantikan upload Ustaz Somad di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ada emergency saya ada plat mobil 1389 bisa masuk ambulan ada plat mobil BL 1389 VT tolong segera digeser karena ambulan tidak masuk karena ini menghalangi ambulan di rumah duka BL 1389 VJ sebelah jalan supaya segera menggeser mobilnya Agar dipindahkan ke lain tempat, karena ambulan tidak bisa lewat di rumah duka. Menggeser mobil ke lain tempat, enggak apa-apa, asal jangan bergeser, berpindah ke lain hati. Jelas, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau dapat naungan, tempat berlindung di Padang Mahsyar, maka di antara solusinya adalah sok. Sodako. Aduh mati aku. Ustadz Somad, kami kebetulan malam ini nggak bawa duit Pak Ustadz. Anda tidak bawa duit, bisa ditransfer ke nomor rekening pembangunan Masjid Bagus Salam. Mudah-mudahan. Mana nomor rekeningnya ya? Biasanya ditulis biar bisa saya umumkan. Wah, banyak kali foto orang di sini. <laughs> saya sebetulnya pura-pura aja mau nyari nama rekening. Saya mau nengok foto saya besar apa enggak. Itulah. Hebatnya panitia ini Masya Allah. Luar biasa mereka menyenangkan hati Ustaz Abdul Somad. Bagaimana caranya? Ustaz itu kan kurus. Dibuatnya fotonya besar. Menyenangkan hati orang. Adhkalus surur fi bil mu'minin. Kalau kau belum bisa membahagiakan orang dengan hartamu, belum bisa membahagiakan orang dengan duitmu, maka senangkanlah hatinya. Ibu mudah-mudahan selalu disenangkan oleh Bapak ya, Bu ya. Bapak kalau belum bisa ngasih duit, senangkan aja hatinya. Papa papa papa, gimana masakan sarapan tadi pagi? Hmm. Berangkat dia kerja ditanya sama kawan, kau sarapan di rumah tadi? Iya. Cuma nasi gorengnya asin kali mau mati gue rasa. Itu pelajaran bagi kalian yang belum bebini, yang udah robah aja, robah apanya Pak Ustad? Robah suasana yang penuh dengan keindahan, so sweet, my honey. Yang ketawa yang belum yang belum nikah macam paham aja kalian. Mudah-mudahan adik-adik hari ini kita berada di halaman masjid tidak boleh campur laki-laki dan perempuan kenapa Ustaz Somad dari tadi nggak ada bergeser tegaknya di situ aja macam sakit kaki saya menjaga keseimbangan itu maka saya berada di tengah garis dari tadi saya tidak terlalu ke sini kalau saya di sini terus orang curiga ini jangan-jangan Ustaz ini suka sama laki-laki saya juga nggak mau kemari karena kalau ke sini orang komen ah oh, ini Ustaz gatal maka saya menjaga keseimbangan. Khairul umuri ausatuha yang paling baik adalah bagian pertengahan. Dan saya pun menengok nggak terlalu lama kali langsung kemari. Bagus nengok mangga lagi. Saudaraku -saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita mesti bersedekah? Karena di akhirat tidak ada penyewaan payung yang menolong kita nanti di padang masyar adalah sok Sodako! Orang-orang yang sudah mati itu, ketika dia masuk ke dalam liang lahat, ditanya Allah subhanahu wa ta'ala, Hai hey, mayat-mayat, Hai hey, jenazah-jenazah, Hai hey, orang mati, apakah kalian mau hidup? Ih, eh, menjawab. Ada kalian dengar tadi? Mau katanya. Maukah kalian hidup? Mau dan ketika ditanya kalian mau hidup untuk apa laula akhartani ila ajalin qarib. berikanlah aku tambahan umur walau sedetik semenit saja kalau ku kasih kau tambahan umur sedetik semenit kau mau apa orang yang sudah meninggal berkata fa asdaqqa kami mau bersaudaraku mereka yang sudah meninggal dunia mau bersodakoh maka datanglah ke masjid babus salam selesaikan besok pagi hari apa besok hari Senin hari Selasa Ustaz Somad pulang ke Pekanbaru Riau berbondong-bondong jamaah dari Aceh Besar, dari Banda Aceh, dari Loksemawe, dari Takengon, dari entah mana-mana lah. Batang mereka berbondong-bondong menjumpai pengurus masjid panitia pembangunan Pak Busalam. Assalamualaikum Pak, berapa sak semen lagi, berapa batu kerikil, berapa batu bata, berapa yang belum selesai, berapa kosen, berapa tangga, berapa keramik. Bapak mau bantu? Enggak, mau nengok aja. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin berdatanganlah efek dari ceramah Ustadz kemarin. Banyaklah orang berdatangan melihat bangunan itu Pak Ustadz. Foto sana, foto sini, selfie sana, selfie sini. Untuk apa update status? Ya Allah, bukakanlah hati jamaah. Supaya mereka mati dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa mesti sodakoh? Untuk apa kita bersodakoh? Manfaat sodakoh yang pertama adalah... Supaya di padang maksar kita dapat payung doakan supaya Ustaz Somad nanti di Padang Masyar ada yang menaunginya dari bunyi aminnya macam-macam gak setuju gue tengok ini. macam-macam marah nampaknya gak serba salah sama Ustaz nih kita amin pelan kata dia tak setuju amin kuat-kuat katanya marah kalau gitu diam aja lah dia. ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke lutut ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke pinggang ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke dada ada yang tenggelam karena keringannya sampai ke leher. Ada yang tenggelam karena keringannya sampai ke mata. Tapi ada yang tenang-tenang saja di padang mahsyar. Siapa itu? Itulah jamaah masjid babu salam. Dan masuk surga itu tidak sendirian. Masuk surga itu beramai-ramai. Ketika jamaah masjid babu salam dipanggil malaikat. Hai jamaah masjid babu salam. Semua mereka menjawab serentak dengan bahasa Aceh. I am coming. Itu terjemahan Inggrisnya. Lalu kemudian mereka pun datang. Apa kata malaikat? Semua jamaah masjid Babu Salam silakan masuk surga dari Babu Sodakoh. Pintu surga tu banyak. Salah satunya adalah Babu Sodakoh. Pintu orang yang suka berso. Bersodakoh masuklah jamaah babus salam dari pintu babus sodako ngantri semua ketua pengurus masjid panitia pembangunan tukang-tukang tukang pasang sound system kameramen masuk semua pas di ujung-ujung ada Abdul Somad ditanya sama malaikat ini jamaah masjid babus salam bukan loh kok bisa ada di sini pernah ceramah sekali ah, masuk juga Mudah-mudahan semua yang hadir malam ini masuk surga. Tapi ada juga yang transit di neraka. Itulah makanya kita selalu berdoa tujuh kali setiap pagi, setiap petang, habis maghrib, habis subuh. Ma minanar, Allah ma'ajir naminan nar, 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 Allahumma ma'ajir naminan Allah ma nar. Selamatkan kami dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Waqina azabannar Inilah jawaban kenapa kita berso Allah itu maha kaya atau maha miskin? Maha kaya Allah itu tidak ada yang sulit baginya Cukup dengan kun Inna amruhu idha arada syai'an ayakulalahu kun Selesai masjid ini Ini masjid ini bukan rumah RT Ini bukan rumah caleg Ini rumah Allah Baitullah Rumah menyembah Allah tapi kenapa kita disuruhnya menyelesaikan bangunan? Mobil siapa lagi? Oh, bukan. Ustaz somat ini suuzon aja bawaannya. Mobil juga lagi katanya. Saudaraku dari Sabang sampai Papua yang ingin menyelesaikan pembangunan Masjid Babus Salam tapi tidak bawa uang malam ini transfer ke Bank Aceh nomornya 61302200179146 kuulang sekali lagi 61302200179146 kuulang yang ketiga kali 61302200179146 cukup tiga kali kalau sampai empat kali berarti kalian peka atas nama panitia pembangunan masjid Babu Salam. Adapun nomor rekening BSI bagi yang susah transfer ke bank Aceh silakan melalui Bank Syariah Indonesia 1053206847. Ulang sekali lagi 1053206847 atas nama rekening pembangunan masjid Jami Babu Salam. Mudah-mudahan yang menyelesaikan pembangunan masjid diselamatkan dunia, selamat akhirat, selamat neraka bagi yang perempuan suaminya selamat dari pelakor. Yang tidak mau bersedekah, siap-siap lakinya jadi bang toib, enggak pulang-pulang. Jangan diaminkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tak ada niat jahat. Saya tidak ada niat buruk, saya husnuzan kepada semuanya ini yang hadir ini adalah penghuni surga dari mana usah tahu mereka datang karena Allah tidak ada alas tidak ada atap beralaskan tanah becek beratapkan langit tanpa bintang kenapa malam ini tidak berbintang karena semua bintang sedang turun ke halaman masjid babus salam begitu cara menyenangkan orang yang duduk di atas rumput yang basah. Saudaraku -saudara yang dimuliakan Allah, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Boleh Ustadz bertanya, ini malam ini ada pembagian sembako, ada pembagian surat tanah. Semua yang hadir ini karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Wala awla Wala quwata Illa billah Il ali il azim Masya Allah Besar juga layar tersangkut di situ. Kusangka tadi jemuran Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, 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 apa kesan ustaz selama di Aceh Besar? Aceh Besar ini teguh menjalankan syariat Islam. Tidak ada satu pun perempuan yang tak berjilbab. Ini oh laki-laki, mohon maaf. Nama silau tak jelas sekali. <tasi> di Aceh besar ini tak ada yang tak berjilbab. Sampai-sampai kamera pun bejilbab. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa membeli kebab. Sudah lama Abdul Somad ceramah di Aceh Besar, kamera bejilbab. Ya Allah, luar biasa. Masya Allah, persiapan hujan. Begitulah hebatnya panitia ini, ya Allah. Semua yang sudah bersusah payah hingga berhasil tablik akbar malam ini, panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Aceh besar ini aman atau tidak aman? Kalau aman, kenapa saya dikelilingi jeruji besi? Kenapa mesti dikawal? Kenapa mesti ada TNI Polri? Kenapa mesti ada? Oh, itu tengok Bapak TNI, Babin Kamtipmas, ada Babin Kenapa ini tidak aman? Saya kasih tahu kepada investor-investor yang mau menanam modal ke Aceh besar, datang kalian aman. Adapun saya dikawal pakai jeruji besi, pakai pagar besi. Ini bukan karena tidak aman, tapi menjaga Ustadz Somad dari serangan mak-mak garis keras. Betul, <tuh> <tuh> oh, betul kata orang nih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Bayangkan yang paling besar perjuangannya untuk datang ngaji malam ini adalah perempuan. Betul? Kenapa begitu? Berapa sinetron yang hilang malam ini? Hadir mereka datang malam ini. Laki-laki juga perjuangannya luar biasa. Kawan yang ngajak main gaple, bro main kita. Aku mau dengar pengajian. Jadi kau nggak main lagi, pulang nanti kita lanjutkan. Ya Allah, adik-adik anak-anak muda hari ini. Ini kalau saya lihat wajah-wajahnya anak muda semua ini anak muda. Tapi Pak Ustadz ada yang tua, mukanya aja tua, hatinya muda. Mereka adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Hati-hati, <laughs> Bu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada orang yang bertanya, "Untuk apa aku selesaikan masjid ini? Untuk apa aku bantu sedekah? Supaya kau tadi di akhirat dapat naungan tidak panas terik di padang mahsyar. Bisa dijelaskan? Kalau bisa jelaskan, jelaskan. Kalau tak bisa jelaskan, jangan jelaskan. Nanti lain bunyinya. Potong aja video yang ada di sini. Agak satu menit, A potong ceramah sosok Selesaikan! Nah, kirim ke dia. Pas ditontonnya, Ai! kata dia. Ada orang di Aceh besar kaya raya. Amin. Mobilnya mahal-mahal. Amin. Rumahnya besar pakai kolam renang impor dari Italia. Amin. Punya emas berkilo-kilo dalam lemari. Amin. Mati. Ada guna emas itu lagi? Enggak ada. Ada guna rumah besar? Tidak ada. Ada guna mobil? tidak ada yang berguna adalah so sodako ilaha illallah. payah kali ingatkan orang nih sodako itulah yang akan menolong di hadapan Allah itulah yang akan menolong kita hari itu tidak ada gunanya harta wala banun tidak ada gunanya anak anak ibu berapa bu uh, sebentar ya pak ustad lupa pula aku 12 pak ustad doremi fasolasido sol, pami redo yang terakhir namanya siapa bu redo anak 12 melahirkan meregang nyawa tidak ada gunanya kecuali anak yang sok. soleh apa belasoman nyari gara-gara aja orang ini kutengok ah Kecuali anak-anak yang soleh malam ini Ketika kita menghadap Allah Mereka pun bangun tengah malam Mereka bangun tengah malam Untuk apa? Kencing Berapa banyak orang bangun tengah malam Begitu dibuka catatan amalnya Bangun tengah malam, bangun tengah malam, bangun tengah malam, bangun tengah malam Kencing, 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 kencing Bangun tengah malam, wudhu Habis wudhu Usalli sunnatat tahajjud ini lillahi ta'ala hebat kawanku itu Pak ustad Masya Allah Pak ustad aku sekamar sama dia waktu keluar kota di hotel tiba-tiba tengah malam jam 2 ku tengok dia bangun sholat tahajud Pak ustad tapi yang paling berkesan apa kesannya? rupanya salah kiblat Pak Ustadz Pak Ustadz, Pak Ustadz, Pak Ustadz lakiku ini tak sembahyang Pak ustad Makanya kalau fit and proper test carilah calon suami yang so salat. Cari yang salat. Di mana mau mencari pemuda yang salat itu Pak Ustaz? Enggak jauh-jauh dari kalian, cuman dua langkah. Inilah orang-orangnya. Gimana? Siap kalian? Kalian siap enggak? Hah. Masyaallah. Tolong Tengku Padil Rahmi, mereka udah siap, mereka udah siap supaya nanti mereka persiapan-persiapan nanti kita buatkan acara akad nikah masal di masjid Babus salam tapi kalau bisa selesaikan dulu saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ada tiga orang musafir tiba-tiba turun hujan ketika turun hujan mereka pun bernaung masuk ke dalam gua tahu gua gua tuh lobang batu di dalam itu gua gua yang paling banyak di Jakarta siapa lu siapa gua kata dia masuklah mereka ke dalam gua sampai ke dalam gua tiba-tiba menggelinding batu dari atas menutup pintu gua tertutup gelap yang satu berdoa kepada Allah ya Allah aku punya pembantu pembantuku itu gajian gajinya tidak diambil Bebulan-bulan kutunggu dia tak datang. Maka gajinya itu kubelikan ke kambing. Kambingnya beranak pina. Becucu cicit. Enggak kb pula kambingnya. Kambingnya banyak. Setelah itu datang pembantuku itu dari. Tahu tahu datang dari mana. Tiba-tiba dia datang. Kupanggil dia. Eh pembantuku sini sebentar. Kau dulu yang kerja sama aku kan? Iya. Gaji tak kau ambil kan? Iya. Gaji kau sudah kubelikan kambing. Nah, kau tengok ke kandang nggak enak nunjuk ke sana. Ah, itu kambing kau semua. Kambing. Ambillah kambing kau ini semua. Akhirnya pembantuku itu mengambil kambingnya semua, ya Allah. Parah juga pembantu itu. Satu pun tak disisakannya untuk aku. Ya Allah, aku memohon kepada engkau. Berkat sedekah kambingku ini. Bukakanlah pintu gua ini. Terbuka pintu gua karena so. so Bersodakoh menyebabkan dimudahkan urusan Maka yang sudah bersodakoh seratus juta Yang sudah bersodakoh sepuluh juta Yang sudah bersodakoh seratus sak semen Nanti berdoa sebutkan sodakohmu dalam doa Ya Allah berkat sodakohku seratus sak kemarin Mudahkanlah urusanku Tapi Pak Ustaz, saya takut ria Pak Ustaz Kalau takut ria di kamar sendiri mah ada yang dengar Memang saya di kamar Pak Ustaz gak ada yang dengar Tapi biasanya saya sebelum surat tahajud saya streaming dulu Hai guys, kita tahajud malam ini ya. Iya Allah. Tengok Allah paket habis pula. Pak Ustadz saya ragu kalau saya sebutkan sodakoh saya, nanti Pak Ustadz hilang pahalanya. Makanya kalau kebetulan sholatnya di masjid, pakai doa tawassul sodakoh, jangan sebut kuat-kuat. Ditanya kawan, apa doa kau tadi? Kau urus saja doa kau, jangan kau tak tanya doaku. Ya Allah, berkat sedekahku kemarin ke Masjid Babu Salam, ya Allah. Mudahkanlah jodohku, ya Allah. Ditanya sama kawan, berapa sedekah kau kemarin? Lima ribu. Datanglah nenek-nenek janda anak tiga. Lima ribu pula. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang percaya, ittaqullah. Takutlah kepada Allah wa bataghu ilaihil wasilah. Bertawassullah. Maka bertawassul yang tak ada ikhtilaf di antara ulama bertawassul dengan amal soleh dan di antara amal soleh yang paling afdal adalah shol sodakoh bertawasul dengan sodakoh ya Allah berkat sodakohku jadikan anakku soleh berkat sodakohku matikan aku husnul khatimah berkat sodakohku mudahkan urusanku berkat sodakohku ya Allah maka itu semua mudah-mudahan bisa diamalkan insya sallallahu muhammad صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول salam alaika ya habibi salam alaika salawatullah alaika Ustaz Somad, Ustaz Somad, ya apa rasanya ceramah tablik akbar di halaman masjid babu salam tegak di atas pentas yang tinggi susah ku ceritakan dengan kata-kata nanti selesai tablik akbar ini naiklah kalian ke atas naik ke atas baru kalian rasakan habis itu bawa Cuman rasanya bro basah. Apa basah? Karpet ini basah. Jadi kalian sangka jadi bawah kalian lah yang paling menderita. Kami ini pak ustadz di atas rumput, gak usah drama kali. Di atas ini pun sama aja, cuman kalau untuk gaya oke okay lah. Nasib kita sama, Bukan berarti kalian rendah di bawah Bukan berarti kalian tidak mulia Boleh jadi kalian yang di bawah Yang di atas tanah Yang tak berkarpet Yang tak bertikar Boleh jadi kalian lebih dulu masuk surga Daripada usat somad Betul? Betul pula kata orang Nia Ilaha illallah mo. Jaga juga lah perasaanku Kenapa? Kalaupun Nia diam aja Apalah salahnya kalian diam? Nah diam, nah diam Kita ulang lagi ya Nanti videonya mau diedit Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika datanglah seorang perempuan ke rumah sakit. Kemana dia? Iya kan aku kasih tahu. Sampai di rumah sakit diperiksalah sama dokter. Pas diperiksa nampak sebesar duit logam ada di dalam rahimnya namanya kis. Nauzubillah nauzubillah. Mudah-mudahan yang sakit-sakit sehatkan sembuhkan angkat penyakitnya, ya Allah. Kata dokter ibu, ini bahaya, Bu. Ini nanti semakin membesar, ini mesti diangkat, Bu. Cara ngangkatnya gimana, Dok? Diangkat dengan rahim-rahimnya sekalian. Ketika rahimnya diangkat, gimana, Dok? Mohon maaf, ibu nggak bisa lagi melahirkan, nggak bisa punya anak. Meleleh air mata si ibu. <laughs> Suaminya senyum. <laughs> Kenapa mereka senyum, Pak Ustaz? Tanya lah orang nih, entah kenapa dia senyum Rupanya ibu ini tahu, pernah mendengar ceramah, apa bunyi hadis Nabi, Dau mardakum bis sodako, obati orang yang sakit dengan sodako. Akhirnya si ibu bos ngasih makan anak yatim, fakir miskin, dan doa, Pak sodako, 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 pergi lagi ke rumah sakit, diperiksa. Ternyata si dokter heran, dia tanya. Ibu makan apa biasa lontong sayur? Kenapa ibu nggak ada makan herbal apa-apa nggak ada dok? Ternyata kistanya mengkerut, mengecil, hilang. mukjizat hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata dokter? Ibu sekarang sehat dan tidak perlu operasi. Rahimnya tetap dan bisa punya anak. Si ibu senyum, lakinya menangis. <gak> Nggak jadi program. Kisah nyata, true story, orangnya masih hidup. Tak boleh saya sebut namanya sekarang. Menjaga kode etik jurnalistik. Tapi kalau kalau selesai acara mah nanti mau nanya. Ustaz, eh kenapa bubuh lagi? Ustaz, yang kemarin Ustaz ceritakan di halaman masjid Babu Salab orangnya ada, masih hidup dan kalau dia mendengar ceramah ini pasti suami istri itu tersenyum bahagia so sweet my honey kata dia waduh indahnya selamat gara-gara so sodako makanya yang sakit-sakit itu bersodako sodako sodako waktu saya pulang dari masjid islamic center menuju mobil mau masuk datanglah bapak ini Ustaz Somad Ustaz Somad Ustaz Somad apa yang Ustaz Somad sampaikan tadi betul Pak Ustaz memang betul lah kau pikir aku pembohong betul pula kata dia memang yang ku sampaikan ini betul semua mana berani aku bohong yang kita sampaikan itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daru mardakum obati orang yang sakit dengan sedekah datang seorang laki-laki lututnya bernanah tidak sehat-sehat tidak sembuh-sembuh menjumpai Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi wahai Imam Abdurrahman bin Mahdi lututku bernanah tak sehat-sehat kau sudah makan obat sudah sudah minum madu sudah Habas sauda sudah berdoa sudah berzikir sudah ingat Imam Abdurrahman bin Mahdi coba kau gali sumur sakit lutut suruh gali sumur digalinya sumur Cari di tempat orang yang sulit mendapatkan air. Gali. Tiba-tiba keluar air, mereka mandi, mereka sholat, mereka puasa, mereka berzikir, mereka makan, mereka minum dengan air. Lututnya yang bernanah kering. Diceritakan oleh Abu Amr al-Misri dalam kitab Sa'ah wa Sa'ah wa Ra'ib wa Ta'ra'ib diterjemahkan dalam bahasa Indonesia judulnya Semua Ada Saatnya lebih kurang 500 halaman nama penerjemahnya Abdul Somad LCMA mana orang inilah dia saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jadi masalah sodakoh ini luar biasa nanti kalau ada orang bertanya apa aja manfaat sodako itu apa aja keutamaan sodako apa aja fadilah sodako itu sudah disampaikan Ustaz Somad kemarin di halaman Masjid Babu Salam apa aja aku nggak ingat satu pun yang kuingat waktu dia ceramah itu mangga sedang berbuah <tik> saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ada seorang anak muda Solat di samping Ka'bah di belakang makam Ibrahim Makom Ibrahim bukan kuburan Nabi Ibrahim Makom artinya tempat tegak Nabi Ibrahim Panjang umur, sehat bulan Bulan Februari nanti Kita akan acara Umroh Akbar bersama Ustadz Somad Kita akan jumpa di Makkah dan Madinah insya Allah Amin Ongkos tanggung masing-masing Seorang anak muda Solat di belakang makam Ibrahim Ketika sedang sujud Inna lillah wa inna ilaihi. Inilah kematian yang paling indah. Dalam keadaan pakaian ihram. Sedang berwudu. Dalam masjidil Haram Di samping Ka'bah. Di belakang makam Ibrahim. Sedang sujud. Semua orang heran. Pas ditanya, apakah dia ulama? Bukan. Apakah dia profesor? Bukan. Apakah dia ustadz? Tidak. Orang heran datang ke rumah ditanya ibunya. Bu, iya. Anak ibu yang kemarin meninggal di belakang makam Ibrahim. Iya. Apa amalannya? Saya nggak tahu. Dia anak muda biasa. Dia bukan ulama. Amalannya biasa aja. Seminggu setelah meninggal, datang janda membawa anak yatim. Mereka melayat dan si ibu bertanya. Kalian kenal dengan anakku yang meninggal di belakang makam Ibrahim? Iya. Terus kalian mau apa? anak ibu membagi sepertiga gajinya untuk kami setiap bulan. Hadiah yang diberikan Allah mati dalam keadaan husnul. Makanya ibu nanti mana tahu pas bapak meninggal seminggu setelah itu datang janda. Itu tanda husnul khotimah. Disantuninya anak yatim. Tapi tidak ada orang yang tahu. Dia menyembunyikan amal baiknya. Ternyata yang mengangkat orang kepada derajat yang tinggi di antaranya adalah so, sodako. Kita tak tahu. Mungkin anak-anak muda ini diam-diam dia bersodakoh. Memang betul Pak Ustaz saya bersodakoh. Enggak pernah saya umumkan, enggak pernah saya ceritakan. Kenapa kau tak cerita? Ya, duit-duit kencing seribu, dua ribu Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rubah amalin saghirin yukabbiruhu Betapa banyak amal yang kecil. Eh, bubui lagi. Betapa banyak amalan yang kecil-kecil dibesarkan oleh niat dan betapa banyak amal yang besar rusak karena niat. Doakan supaya ceramah Ustaz Somad ini jangan rusak karena niatnya tak baik. Doakan supaya hati Abdul Somad ini dijaga Allah. Doakan supaya Ustaz Somad mati husnul khatimah. Ma makin kuat amin Doakan supaya Abdul Somad ini ngomongnya jujur, benar, adil dan amanah. Man kasuro kalamuhu kasuruh saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Di antara kita yang ramai ini, siapa yang paling banyak salahnya? sampai hati kelena. Mandi tobat tuh gimana Pak Ustadz? Macam mandi wajib, basah semua dari ujung rambut ke ujung kaki. Mandi wajib tuh gimana Pak Ustadz? Hah? Tak tahu kau mandi wajib. Kau tengok kau udah tua. Anak kau berapa? Lima Pak Ustadz. Hah? Anak lima tak tahu mandi wajib. Mandi wajib, basah semua. Mana yang dulu basah Pak Ustaz? Ya terserah. Kalau kebetulan di kamar mandi, siram kaki dulu. Kalau di laut, di sungai, salto kepala dulu. Kalau kena hujan, tak pakai payung, basah dulu. Ah, bagus. Pas lagi naik motor, hujan lebat. Ah, langsung niat. Aku niat mandi taubat, lillahi ta'ala. Habis mandi taubat, sholat, sunat, tau, usolli sunatat taubat rokaat ini apakah perlu disebutkan dosanya pak osak Enggak usah kau sebutkan dosanya ini sholat di masjid hari jumat orang ramai kuat-kuat berlatuh usolli taubat habis mengganggu bini orang lillahi taala semua so, ini mah apa ini dia. tadi jangan bini ku kata dia Hadi nah, di dalam hati kita aja cukup kita dengan Allah aja yang tahu. Habis itu, kalau mau menangis, menangislah. Ketika sedang bersujud, ketika sedang munajat kepada Allah, nangis di tengah malam. Kenapa orang selalu disebut menangis di tengah malam? Karena di tengah malamlah sunyi sepi dulu. Sekarang, tengah malam pun rame. Bangun tengah malam, menangis ya Allah dosaku. Gul! Banyak orang nonton Real Madrid di Barcelona. Manchester United. Jangan sholat sholat tobat nunggu malam. Jangan sholat sunat tobat nunggu bangun malam. Bisa pagi, bisa sore, bisa siang. Pulang dari sini. Asal jangan sekarang. Kalau sekarang kalian sholat sholat tobat semua, siapa yang dengar aku ceramah sini? Tapi kata Ustaz Somad katanya pernah ceramah nggak ada jamaahnya. Memang betul. Waktu di TV itu nggak ada jamaahnya. Aku aja berdua sama kameramen. Dihidupkannya dia pun pergi. Sungguh saudaraku dimanapun berada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di antara yang mengampunkan dosa, Salat sunat taubat sudah, mandi taubat sudah, istighfar sudah. Di antara yang mengampunkan dosa adalah so, sodako. Apa kata Nabi? Sodako Sodako memadamkan murka Allah kama sebagaimana air memadamkan api datang kebakaran nausbilah nausbilah kita padamkan dengan air begitulah dosa kita padam dengan so dengan sodako jadi kalau kita bersodako itu manfaatnya luar biasa sudah dijelaskan oleh Ustaz Abdul Somad mudah-mudahan kita semua dibukakan pintu rezeki untuk bersodako amin Tadi saya mulai tausiah jam 10 kurang 10. Sekarang sudah jam 11 pas. Rupanya tanpa melihat jam, saya sudah berdiri 70 menit. Ini sudah keluar dari kode etik 600 ml. Jamaah ya, diam aja. Mestinya kasih tahu lah. Kameramen pun diam. Pengawal-pengawal pun diam. Kenapa ibu pun diam? Kalau aku lanjutkan agak 30 menit lagi masih sanggup? Jamaah masih kuat, sudah hampir tengah malam masih siap. Aku tak siap. Besok subuh masih ada pengajian. Habis itu pengajian duha, habis itu pengajian siang, habis itu pengajian sore, habis itu pengajian malam. Besok malam masih ada lagi di kaju, bukan kajul. Habis itu pagi, Selasa masih ada pengajian. Bersama-sama kita kumpul di kapal yang dipukul tsunami 6 km. Di situ kita akan buat pengajian memperingati peristiwa 19 tahun tsunami. Lalu kemudian hari Selasa Ustadz Somad pun terbang pulang ke Pekanbaru, berjumpa dengan anak dan istri buah hati belayan jiwa siang dan malam terbang bayang makan tak kenyang tidur tak lelap. Kita tidak pernah berpisah, kita selalu bersama karena kita selalu saling mendoakan. Siap mendoakan Ustadz Somad? Ibu siap mendoakan anak-anak muda ini supaya selamat dari narkoba, selamat dari lem kambing, selamat dari pil anjing gila. Adik-adik bapak-bapak siap mendoakan yang perempuan supaya selamat dari playboy cap tupai, cap gayung. Saling mendoakan kita, kalau baik laki-lakinya, baik perempuannya, maka insya Allah, nangro Aceh Darussalam, Baldatun, wa al -hazhinnya. untuk niat yang baik-baik, Al-Fatihah. ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إيدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Assalamualaika ya Rasulullah Allahumma jizil waqifina wal mutasaddiqin Saudara kami yang sudah berwakaf, berinfak, bersadaqah Berikanlah balasan yang terbaik Tawil umurahum panjangkan umurnya Bariklahum fi arzaqihim berkahi rezekinya Bariklahum fi ahlihim wa uladihim berkahi pasangan hidup istri, suami dan anak keturunannya Allah maftah lana abu abal khairi wa abu abal ni'mah wa abu abal barakah Bukakan untuk kami pintu nikmat, pintu rahmat, pintu barakah Supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersadaqah Allah maftim lana bihusnil khatimah Wa la taftim bi suil khatimah Allah maja'alna min mu'ammiri masajidik Jadikan kami orang yang memakmurkan masjidmu dengan solat berjamaah. Rabbana ja Jadikan kami orang yang menegakkan salat Wa min Sampai kepada anak cucu kami hingga hari kiamat Rabbana wa taqabbal du'a Terimalah doa kami ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki anak-anak muda kaum muslimin. Anak laki-laki kami, anak perempuan kami. Jadikan mereka para penghafal Quran. Allah mahfazhum min kulisu wa syar wa makruh. Jaga mereka dari segala perbuatan maksiat. Jaga dari zina. Jaga dari LGBT. Jaga dari khamar jaga dari narkoba jaga dari perbuatan yang tercela ya rabbal alamin allahumma ij'alhum ja nafi'in li auladihim wa wa dinihim jadikan anak-anak muda kami bermanfaat berguna untuk agama untuk nusa untuk bangsa allahumma ja'al hadzal balad baladan amina jadikan nangro aceh darussalam negeri yang aman dan damai ya allah allahumansur ikhwananal mujahidin fi filastin Wadamir ada ada adin. Tolong saudara kami yang ada di Palestina ya Allah hancurkan musuh kami musuhmu musuh kami semua Israel hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah. Allahumma mansur man tolonglah orang-orang yang menolong agamamu saudara sekami kami yang sudah berkontribusi hingga terwujud acara ini sampaikan niat baik mereka ya Allah sampaikan niat baik Tengku Fadil Rahmi sampaikan niat baik Tengku Nazaruddin sampaikan niat baik Abang Zulfikar sampaikan niat baik Bapak DPR K DPR A DPR RI DPD sehingga kalau terwujud kebaikan orang baik duduk di tempat yang baik maka datanglah kebaikan ke Nangro Aceh Darussalam Allah marzukna imaman adila berikanlah kami pemimpin yang adil dan amanah la tusallid alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna jangan angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah Rabbana firlana zunubana Ampunkan dosa kami Wali abainah ayah kami Wali ummahatina emak kami Wali azwajina pasangan hidup kami Wali zurriyatina anak cucu keturunan kami Wali man hadarana Semua yang hadir malam ini ya Allah Allah majma'na ma'al habibil mustafa Fi jannatikal ula Sebagaimana malam ini kami berkumpul di halaman masjid babus salam maka pertemukan pula kami nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum Allah. terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan pulang dengan tenang sampah-sampah kumpul semua buanglah di tempatnya mudah-mudahan kita selalu diridhoi Allah tunjukkan Islam rahmatan lil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau Tuhan membeli peniti Jangan ditusukkan ke kain terpal. Kalau cinta bersemayam di hati, lumpur pun terasa hambal. Tadi kata Pak Camat, Ustadz Somad, jamaah kami di Kaju ini, walaupun tanahnya becek, tapi mereka terasa duduk di atas karpet. Pas saya lihat ke bawah macam sawah memang. Apa yang membuat orang mau meninggalkan rumahnya yang nyaman, yang tenang, yang adem, yang ayam, yang membahagiakan. Meninggalkan sinetron yang hilang dua episode malam ini. Meninggalkan kamarnya yang berasis, limut, beludru, yang semua itu dia tinggalkan datang kemari ke tengah sawah. Ini sawah atau lapangan bola? Mau datang ke lapangan bola kaju? Itu jawabannya satu kata, cuma satu, cinta. Karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada seorang yang berkulit hitam, Datang yang hitam jangan tersinggung ya. Saya pun hitam juga hitam hitam si tampuk manggis. Sudahlah hitam lututnya bekudis. Ada seorang berkulit hitam memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kuat dan erat. Lalu sahabat ini ditanya oleh Nabi kenapa engkau memeluk aku? Dia menjawab aku tidak yakin berjumpa dengan engkau di akhirat ya Rasulullah. maka aku engkau perlu engkau kuat dan erat. Apa kata Nabi? Almaru ma'aman ahab orang akan bersama dengan yang dia cintai. Maka cinta kita sudah habis untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kalau ada adik-adik yang jomblo ditanya orang, kau enggak jatuh cinta? Cintaku sudah habis untuk Nabi. Setuju? Hah, setuju orang ni siap siap kalian tak dapat cintanya cinta yang kekal abadi adalah cinta kepada Allah qul katakan ya muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbunallah kalau kalian memang betul cinta kepada Allah fattabiuni ikuti aku syarat cinta kepada Allah mengikuti nabi Muhammad sallallahu alaihi صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي Salam alaikah. Ya Rasul. Salam alaikah. Ya Habibi Salam alaikah. Salawatullah alaikah. Nanti kalau kita mati menghadap Allah. Tiba-tiba malaikat bertanya. Wahai orang kaju. Apakah kalian cinta kepada Allah? Apakah kalian cinta kepada Rasulullah? Mana buktinya? Buktinya mereka datang walaupun kena hujan lebat. Tapi sudah berhenti. Mereka datang walaupun tak ada karpet. Abdul Somad datang karena disediakan karpet. Abdul Somad datang karena di atas pentas. Abdul Somad datang karena disambut dengan tolak al badur alayna. Maka cinta yang paling murni adalah lebih Tulus daripada cinta ustaz Abdul Somad adalah cinta jamaah kepada Allah. Betul, Hah, betul pula kata jamaah. Saudara, geng dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata laki-laki yang jatuh cinta kepada perempuan? Lautan kan ku seberangi, bukit kan kudaki, masjid kulewati. Kalau cinta kepada manusia membuat lautan tidak terasa jauh, melihat bukit tidak terasa tinggi, padahal cinta kepada manusia, apalagi cinta kepada pencipta, pencipta manusia, apalagi cinta kepada Allah, tapi ada ungkapan: "Tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang." Jadi kita perlu mengenal Allah supaya jatuh cinta kepada Allah. Itulah ngaji kita dengan para abu, dengan para abi. Malam ini ada abu, ada abi, ada tengku, ada abia, ada abati, ada alim, ada ulama, ada ustad. Mudah-mudahan kita doakan para abu, abi kita panjang umur. Barokah ilmunya untuk kita semua. Mereka lah yang mengajarkan tentang Allah kepada kita. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu sama basar kalam itu semua adalah untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala makanya Kalau ada pengajian di masjid tentang sifat 20, tentang akidah tauhid, datang atau tak datang? Datang untuk menanamkan kecintaan. Tapi saya tidak perlu bercerita tentang cinta kepada Allah kepada anak-anak muda yang ada di kaju. Lihatlah mereka berdiri semuanya. Mudah-mudahan semua yang letih, semua kaki yang tegang uratnya, semua sakit-sakit disembuhkan Allah. yang ada di lilit utang dilepaskan utangnya. Mak kuat kali amin ya. Yang belum ada jodoh dijumpakan jodoh yang baik. Lebih kuat lagi. Malam ini doa kita lebih dari 40 orang, lebih dari 400 orang, lebih dari 4000 orang. Mudah-mudahan doa kita ini diijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Cinta membuat orang bersama di kaju bersama juga di surga jannatul firdaus bersama di kaju bersama di padang mahsyar nanti di padang mahsyar kita pun akan berdiri tegak kenapa tegak berdiri karena kita bukan tamu terhormat yang sediakan kursi kita akan berada di padang mahsyar panas terik betis berjumpa dengan betis. Kenapa betis jumpa dengan betis? Karena tegak berdiri. Kalau duduk lutut jumpa dengan lutut. Berdiri, kita bukan tamu terhormat. Kita adalah orang yang akan disidang dengan segala dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa otak, dosa hati, dosa pikiran, dosa lisan, dosa semua tangan dan kaki. Mudah-mudahan pulang kita dari majelis ini semua dosa kita diampunkan Allah. Majelis kita majelis zikir, majelis kita majelis ilmu, majelis kita bukan majelis lara, majelis kita bukan majelis sia-sia. Maka kalau majelis itu zikir, mana buktinya majelis ini majelis zikir? Tidak bersatu antara laki-laki dan perempuan. Itu ciri majelis zikir. Yang di sini perempuan semua yang di sini laki-laki semua. Ku tengok ada macam-macam perempuan. Situ. Orang itu terjebak salah pintu masuk tadi, enggak apa-apa. Ketika selesai acara tablik akbar ini, apa kata malaikat? Ummu mafuran lakum. Berdirilah kamu dan semua dosa kamu diampunkan Allah. Bubar pulang kita, semua dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal qatani Amalan saliha Masa cuma istighfar dosa bisa hilang Mandi taubat Buat Mandi taubat Niatnya Pak Ustaz Aku niat mandi taubat karena Allah Ta'ala Mandinya di mana Pak Ustad? Shower. Saya tak ada shower di rumah Pak Ustad. Gayung. Tak ada gayung Pak Ustad. Pergi ke sungai. Takut di sungai Pak Ustad masuk ke laut. Kalau di laut dosa saya hilang Pak Ustad. Bukan cuma dosa hilang, kau hilang sekalian. Habis mandi, sholat sunat tau bat sunnatat taubat ini lillahi taala yang tadi berangkat dari rumah tak ada niat pengajian. Terus kenapa kau datang di tanah lapang sepak bola kaju ini? Karena tiba-tiba macet daripada ku teruskan bagus aku belokkan ke sini. Betapa dari rumah tak ada niat untuk buat baik. Ternyata di tengah jalan dapat kebaikan. Mudah-mudahan yang sudah hadir ini istiqomah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin nabi itu datang sebagai rahmat bahasa arabnya rahmat bahasa kitanya adalah cinta dan kasih sah? makanya Al-Qur'an itu kalau kita buka baca ayat yang pertama auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Manir rahim Padahal Allah maha kuasa untuk mengazab. Padahal Allah punya neraka untuk menyiksa. Tapi ayat Quran yang pertama bukan dengan nama Allah yang maha mengazab. Bukan dengan nama Allah yang maha menyiksa. Bukan. Tapi yang pertama adalah dengan nama Allah yang maha pengasih. Yang kedua penyayang. Pulang dari pengajian datang anaknya bertanya ayah 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 ya Bismillahirrahmanirrahim itu apa terjemahnya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang apa beda kasih sama sayang kalau kasih itu kasih kalau sayang itu sayang terus bedanya kata ustad tak boleh banyak tanya nanti banyak tanya masuk neraka itu untuk menutupi kebodohan kita Bismillahirrahmanirrahman Maknanya, sayang Allah untuk semua makhluk. Yang baik dapat, yang jahat dapat. Yang sholat hidup, yang tak sholat lebih panjang pula umurnya lagi. Yang datang pengajian sehat, yang mabuk ada juga yang mati. Banyak juga yang sehat. Makanya orang kalau tidak paham konsep cinta Allah, kalau tak ngerti Bismillah, komplain dia, kusak somat. Saya yang sholat, saya yang ke masjid. Kok saya sehat? Kawan saya itu mabuk. Sehat juga. Mana keadilan Allah? Dia tidak paham makna Bismillahirrahman. Makna Rahman. Semuanya dapat. Macam kita pagi ngambil beras, kasihkan ke ayam. Semua ayam dapat. Ayam baik dapat. Ayam jahat dapat. Ayam sakau dapat. Ayam mabuk dapat. Semuanya dapat. Begitu juga lah Allah memberikan nafas, memberikan nyawa, memberikan paru-paru. Maka jangan heran, Fir'aun hidup, Karun hidup, Namrus hidup, Babi. Itu karena Allah punya sifat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang hari ini bingung, insya Allah hilanglah bingungnya. Heran saya Pak Ustaz, tetangga saya, kawan saya, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah pengajian, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Itu karena kasih sayang Allah. Tapi ada yang khusus untuk orang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim hanya yang beriman, hanya yang soleh, hanya yang baik, hanya yang beribadah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, Ghafurur Rahim. Kenapa tidak Ghafurur Rahman? Karena ampunan Allah hanya turun kepada orang yang beriman. Lalu kalau masih ada kebencian dalam hati kita, kita memandang kawan itu, lawan itu dengan pandangan kasih sayang. Kalau ada tetangga kita tidak mau ke masjid, itu yang salah dia atau kita? Memang yang paling selamat diam memang. Nanti kalau dijawab yang salah kita, disalahkan Ustaz Soman. Kita salahkan dia, disalahkan juga. Bagus, diam aja. Kalau ada tetangga kita yang belum sholat, kalau ada tetangga perempuan yang belum pakai jilbab, kalau ada tetangga yang pakai rok setengah tiang, kalau ada tetangga yang pakai baju yang belum selesai dijahit, udah diambil. Maka sesungguhnya yang salah itu kita. Kenapa tidak mengetuk pintunya untuk datang sholat berjamaah? Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak Haji sholat. Apa? Kau pulang aja aku sholat. Belum kau lahir aku udah haji empat kali. nggak kau tengok nama aku di kartu undangan. Anak-anak ha, 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 ha. muda tidak marah. Kenapa? Karena dia memandangnya dengan pandangan kasih sayang. Adik pakai jilbab ya adik. Apa kau suruh-suruh aku pakai jilbab? Terserah akulah neraka-nerakaku. Urus saja surgamu. Kenapa kau pacaran? Untuk apa kau urus aku? Motor-motor aku, duit-duit aku, yang mabuk aku, yang sakau aku, yang mati aku, apa urusanmu? Memang itu urusanmu. Tapi kalau tsunami datang, rumah aku kena juga, bodoh. Lama-lama hmm, marah juga aku jadinya kan? Marahnya itu pun karena cinta. Kenapa marah? Karena marah tidak ingin azab datang, tidak ingin kawannya masuk neraka. Musuh bubuyutan Nabi, namanya Abu Sufyan. Siapa namanya? Yang bisa jawab-jawab, yang tak ingat gerakkan aja mulut. Abu Sufyan. Datang Abu Sufyan membawa 3000 tentara menyerang kota Madinah. Mereka hancurkan Madinah pada perang Uhud. Gigi Nabi patah. Ketika itu, Nabi bersembunyi di bukit UOB. Datang Abu Sufyan membawa kuda berwarna hitam, menginjak jenazah-jenazah, menantang mana muhammad, mana muhammad. Hari berganti musim berubah, peristiwa itu terjadi tahun ketiga, tahun empat, tahun lima, tahun enam, tahun tujuh, tahun lapan. Di tahun ke delapan, Nabi datang ke kota Makkah, membawa sepuluh ribu pasukan memakai baju besi, memakai tombak, membawa pedang. Apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Seandainya Abdul Somad lah yang jadi panglima perang waktu itu. Apa kata Abdul Somad? Serang Abu Sufyan, matikan dia, gunting telinganya, potong hidungnya, jadikan buah rantai. Apa kata panglima perang namanya Sa'ad bin Ubadah? Dia cabut pedang. Hada yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Dulu mereka menyerang kita. Sekarang kita serang mereka. Apa jawab Nabi? Hada yaumul marhamah. Ini hari berkasih sayang. Tidak ada dendam kesumat. Iya Pak Ustaz. Ustadz ceramah aja yang enak menggerakkan anak lidah. Tapi kalau yang mengalami kan berat juga Pak Ustaz. Betul, betul, betul. Saya udah berusaha untuk menanamkan kasih sayang dalam hati saya Pak Ustadz tapi diajeknya saya selalu Pak Ustaz. Kalau kau diajeknya, dilemparnya kau pakai batu, lempar dia pakai bunga. Dilemparnya saya pakai batu dua kali, lempar pakai bunga mawar dan melati dua kali. Dilemparnya tiga kali, lempar dia pakai bunga tiga kali, untuk yang ketiga ini, yakinkan potnya ikut sekalian. Setuju? Berarti masih dendam. Aku mancing aja itu tadi. Ini jamaah ini main setuju-setuju aja. Saudara, Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana gak sakit hati Pak Ustadz? Aku yang menemani daftar kuliah. Aku yang selalu mencarikan jadwal. Bahkan aku yang berikan contekan. Tapi tiba-tiba wisuda dia yang ngantar Pak Ustadz. Cinta tidak selalu mem harus memiliki guys. Hubungan kita dengan Allah itu dua, yang pertama husnuzan, husnuzan dengan Allah. Boleh jadi dia yang kau inginkan, dia yang kau cintai, tapi Allah ingin mengganti dengan yang lebih baik, lebih putih, lebih tinggi, lebih mancung, lebih pintar, lebih hebat, lebih kaya. Bapaknya kaya raya, anak tunggal semata wayang, dan bapaknya sedang di ruang ICU. Mau? Dasar materi hubungan kita dengan Allah itu selalu hosnus. Minta sama Allah itu dengan rasa sayang, bukan maksa Allah. Ini banyak nih anak-anak muda nih, kalau berdoa maksa Allah, ya Allah. Kalau memang dia bukan jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau memang jodohnya udah ada, matikan ya Allah. Ini doa kok maksa. Kata Allah, "Hai malaikat maut, cabut nyawanya." Baru kau tahu. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idha arada sayan Ada seorang laki-laki, namanya Kois. Siapa namanya? Kois. Boleh saya kasih nama anak saya Kois Ustaz? Boleh panggilan siapa? Koi Koi. Namanya Kois jatuh cinta sama perempuan, nama perempuannya Laila. Siapa namanya? Laila. Biasanya Laila ini lahir waktu malam. Hitam manis. Hilang manisnya tinggal hitamnya. Mohon maaf ya jangan tersinggung. Jatuh cintalah Kois sama Laila. Rupanya tak sesuai dengan keinginan. Nasib berkata lain. Datang ayah si Laila. Dinikahkannya Laila dengan laki-laki lain. Akhirnya apa yang terjadi pada Kois? Gila si Kois. Maka disebut dia dengan Laila Maj. Laila Majnun artinya Majnun gila, tergila-gila pada Laila. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bersair dengan sair-sair. Datanglah orang menjumpai Qais. Wahai Qais. Ad-dunya turidu. Al-layla turidu amid dunya wa ma fi Hai Qais, mana yang kau pilih? Kalau kau disuruh pilih dunia beserta kenikmatannya atau Laila? Hai hey Qais, kau pilih dunia atau Laila? Oh, ada juga Laila like Datang orang bertanya kepada Qais, Ya Qais, Alayla turidu amid dunia wa ma fi tawayaha. Kau suka cinta kepada Laila atau dunia beserta isinya? Qais pun menjawab. Apakah jawab dia? Lagubaruni ahabu ilayya wa debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Boleh untuk update status besok pagi. Kalau ada yang jatuh. Kalau begitu cinta kepada Laila, kalau begitu cinta kepada perempuan, Apalagi cinta kepada pencipta Laila, apalagi besar kali buih keluar dari mulutku. <tuh> kalau begitu cinta kepada Laila, kalau begitu cinta kepada perempuan, kalau begitu cinta kepada kekasih, apalagi cinta kepada Allah. Debu yang menempel di sendal Laila. Lebih ku cinta daripada dunia dan seisinya. Maka jangan heran kalau ada anak muda yang jam 11 sudah datang ke masjid. Kenapa? Karena dia cinta kepada Allah. Maka hatinya tergantung di masjid. Dulu, kata orang, nanti setelah ada internet, anak muda otaknya akan dirusak oleh Youtube. Nanti setelah ada grup Whatsapp, anak muda tidak lagi pengajian karena kepalanya sudah diisi musik, rock, metal, R&B. Tapi lihatlah di kaju. Ini yang hadir malam ini anak muda atau orang tua? Anak muda. Orang tua mana bisa begini ramai? Masya Allah. Ini kalau saya lihat wajahnya anak muda semua. Sebaik-sebaiknya lah antar kami. Apa maknanya panitianya muda, jamaahnya ini semua menunjukkan bahwa yang mereka prediksi dulu, kita buat Twitter, kita buat WhatsApp, kita buat handphone, kita buat YouTube, kita buat Facebook untuk merusak anak muda. Akhirnya sekarang anak muda tetap ramai menghadiri tablik akbar. Allahu akbar. Yang ada handphonenya pakai senter bisa dihidupkan. Yang tak ada senternya, masukkan aja ke kantong. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ashili zalimin ...bizalimin... Wa akhrijna min bainihim الصالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد يا الله يا رسول الله وهي para wali-wali Allah وهي para malaikat saksikanlah para pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal ini tanggal merah ini kan tanggal merah libur anak-anak muda maunya jalan sana jalan sini bonceng sana bonceng sini tapi di Kaju hari ini seno tu bonceng katakan tidak pada bonceng yang ini kan tanggal merah ya kita jalan ya, nggak ada jalan-jalan. Pengajian, pacaran, dosa, maksiat. Terus kita jalan kapan? Nanti setelah habis pengajian. Ya Allah, jagalah anak-anak muda kami yang ada di kajun ya Allah. Ustadz Somad ini dari tadi ceritanya cinta, kasih sayang, anak muda. Terus kami yang tua-tua nih Pak Ustadz? Tidak ada yang tua malam ini, semuanya muda. Kalaupun ada tua, itu hanyalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Setuju? Ya. La yadkhulul jannata juzun. tidak masuk surga orang tua. Orang tua tak masuk surga. Menangislah orang tua menjumpai Nabi. Kata Nabi, "Kenapa kau menangis?" "Karena orang tua tak masuk surga." Kata Nabi, "Maksud orang tua tak masuk surga, nanti ketika masuk surga semua yang tua berubah jadi anakmu di surga itu umur orang 30, 31, 32, 33 macam saya inilah kita ini nanti semuanya masuk surga dalam keadaan muda, sehat, walafiat amin nanti kalau ada adik-adik masuk ke dalam surga nengok ada orang mirip macam saya kayak kayak Ustadz Somad, akulah itu kalau nanti di surga nampakku macam-macam orang kaju. Memang itu tak salah lagi. Semua yang hadir malam ini masuk surga. Yang tak hadir masuk neraka. Jangan. Mungkin tak hadir karena sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Mungkin tak hadir karena sibuk security jaga malam mudah-mudahan berkah rezekinya. Aku memang tak datang Pak tapi aku nonton streaming dari mana? TikTok. Saudara, saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak semua orang lapang macam kita kenapa yang usah ceramah itu selalu anak muda karena anak muda itu masa depan orang tua itu masalah kami yang udah tua nih saya itu masa lalu yang masa depan itu aku dan kamu lah macam tahu aja kalian saudara, -saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala apa yang membuat Ustaz Abdul Somad bisa datang ke Kaju? Yang membawa saya ke Kaju ini adalah cinta. Kasih sayang kepada orang Kaju. Kenapa orang Kaju menyambut Ustaz Somad? Orang Kaju menyambut juga karena cinta dan kasih sayang. Gara-gara cinta orang jadi cantik atau gara-gara cantik lalu jatuh cinta? Saya ulang sekali lagi, memang orang kalau belum makan mie Aceh susah mikir. Gara-gara cinta, lalu nengok orang cantik, atau gara-gara cantik, lalu jatuh cinta. Begini, kalaulah gara-gara cantik, lalu jatuh cinta, kenapa ada orang ganteng? Bininya tak cantik kali. Itu menunjukkan bahwa dia nikahnya ditangkap hansip, bukan itu menunjukkan bahwa gara-gara cintalah, maka bini itu nampak cantik. Ini ustaz Nin jawabannya ngawur, "Itu ada dalam Al-Quran, besti wajah <tik> Allah." Diciptakannya antara kamu dan perempuan itu cinta dan kasih sayang. Mawaddah. Rahmah. Apa beda mawaddah sama rahmah? Mawaddah nah, itu melihat fisik lebih tinggi, lebih cantik, lebih ganteng, lebih putih. Tapi kalau rahmah yang dilihat adalah rasa sayang, rasa mengayomi, rasa melindungi. Kalau cinta melihat kelebihan. Kalau sayang menutupi kelemahan. Jadi laki-laki perempuan bisa berjumpa itu karena dikasih Allah rasa cinta. Ustaz Somad, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Ya. Apa tandanya perempuan itu jodoh kita Pak Ustaz? Mana aku tahu. Bukan ada alat ronsennya. Jadi saya tanyalah tetangga saya dulu. Apa yang ada di pikiranmu sama macam pikiranku juga dulu waktu masih muda-muda. Pak, apa tandanya itu jodoh kita pak? Kata bapak tetangga saya ini menjawab asal begetar hati kita itu berarti jodoh. Asal rasanya asal menengok perempuan begetar. Kalau kalian masih begetar nengok perempuan berarti sehat. Tapi yang paling parah nengok laki-laki pun begetar juga. Berarti LGBT kalian. Ya Allah selamatkan anak-anak muda kaju dari LGBT ya Allah. Alhamdulillah. Kalau ada nampak kalian yang agak-agak melambai, tangkap segera, serahkan ke Bapak Babin Kamtibmas. Siap? Tangkap, serahkan ke Babin Kamtibmas biar dilatihnya latihan di kantor Polsek. Siap! Gerak! Siap! Nakanya Ibu-ibu waktu mengandung anak banyak-banyak berzikir. Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Wala hawla Wala quwata Illa billah Ilali Siapa yang bawa Ustadz Somad ke Kaju? Uh, pakai Google Map. Nah, mungkin yang membawa saya kemari ini adalah sahabat saya, sama-sama di Mesir. Bedanya, mereka senior saya, mereka angkatan 96, saya angkatan 98. Tolong maju ke depan, biar dipoto jamaah, biar nampaknya. Yang pertama namanya Haji Tengku Fadil Rahmi. Ah, saya mau mendampingi saya di sebelah kiri. Masya Allah, tabarakallah. Mendampingi di sebelah kanan, senior saya juga tamat dari daya, tamat dari Gontor, Jawa Timur. Melanjutkan ke Kairo, angkatan 96, saya 98, namanya Tengku Nazarudin Yahya LC mendampingi di sebelah kanan. Masya Allah, sudah nampak orangnya ganteng, cerdas, cuman yang kurang membahagiakan ibu-ibu mereka ini udah menikah. Kenapa Ustaz suruh mereka ke depan? Mereka ini kan kakak kelas saya, senior saya, abang saya. Kapan lagi saya bisa nyuruh mereka? Sekarang inilah masanya. Tengok mukanya baik-baik. Udah jelas? Nah, ada yang nampak mirip macam ini di Baleho? Nah itulah dia. Mereka inilah yang mengatur jadwal saya. Tahun 2017 saya diusir dari Hong Kong, hati saya sedang berduka. Tengku Padil Rahmila yang membawa saya 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ternyata sudah tujuh tahun saya bolak-balik dibawa. Dilanjutkan lagi oleh Tengku Nazaruddin. Masya Allah. Silahkan duduk Tengku. Udah kalian ambil fotonya tadi? Mantap, mainkan. Saudara, saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan bersama kami di Mesir bersama di Aceh bersama di Kaju bersama pula nanti di surga Jannatul Firdaus Pak Ustad, aku malu mau berdoa sama Allah minta masuk surga kenapa kau malu? dosaku banyak sekali Pak Ustad. kalau gitu kau masuk neraka lah di neraka pun aku nggak kuat Pak Ustad. suruh masuk surga malu Suruh masuk neraka nggak kuat. Jadi kau mau kemana? Uh, emperan surga pun jadilah Pak Ustaz. Ilahi <tik> lastulil firdausi Aku tak layak masuk surga ya Allah. Karena dosaku banyak. Kalau gitu kau masuk neraka. la aqwa ala naril jahimi berapa banyak dosamu rupanya? Zunubi mislu ada zunubi dosaku, mislu seperti ada diterimali seperti sebanyak pasir di pantai buih di laut, tapi aku yakin. Fainna kawfiru zamil azimi. Saya kalau diminta muhasabah berzikir malam ketika sedang iktikaf di masjid. Yang paling jago iktikaf itu, itu Ustadz Zul Arafah. Kakak kelas kami di pesantren Darul Arafah. Kenal Bapak Ibu? Ustadz Zul Arafah kalau udah berzikir. Ya Allah, saya pernah juga memimpin zikir. Dipesan sama yang ngundang. Ustadz, nanti berzikir, usahakan jamaahnya nangis. Iyalah, saya bilang. Ya Allah, dosa kami banyak. Saya dengar, enggak ada yang nangis. gawat ini, gimana cara membuat orang nangis? Udah saya hitung lima menit, enggak ada juga yang nangis. Lama-lama nangis saya. Sakingkan sedihnya hati saya. Saya sedih bukan karena dosa saya, karena orang ini tak menangis-nangis. Pas saya menangis, menangis juga orang itu. Pas pulang, saya tanya lah jamaah. Kau nangis tadi waktu etikap. Iya Pak Ustaz, kenapa kau nangis? Kau tengok kanan nangis, kiri nangis, gak enak. Aku nangis juga. Kata dia. Jadi memang kalau kita sendirian di rumah sholat tahajud sendiri mungkin susah untuk nangis. Tapi kalau berjamaah maka kalau ada iktikaf hadiri iktikaf dalam rangka memperingati tsunami hadirlah hadirkan wajah almarhumah ayah eh almarhum ayah pula. <guluh> almarhumah ibu almarhum ayah almarhum nenek almarhum maka itu semua membuat kita melelehkan air mak air mata. Yang laki-laki menangis, ya Allah. Kok kenapa menangis? Gak jadi nikah, mau Dan buat dosa juga. Bapak ibu yang dimuliakan Allah ini banyak ini laki-laki perempuan berzikir nggak nangis, sholat nggak nangis, berdoa nggak nangis, itikaf nggak nangis, takjub nggak nangis. Pas nonton film India habis tisu tiga kotak. Dasar gombal. Air mata ini pun mengalir karena cinta. Ibu melahirkan anak. Melahirkan anak itu sakit kan, Bu? Meragang nyawa. Kalian adik-adikku laki-laki, tolong jangan kalian lawan emak kalian. Pulang dari sini, belikan makanan, antar ke emak, cium tangannya, bahagiakan dia. Karena melahirkan itu menyakitkan. Ini banyak kadang anak-anak muda nih. Disangkanya melahirkan ini lahir ke dunia ini macam bersin. Akhirnya melahir. Pikir melahirkan ini meregang nyawa. Dijahit kulitnya robek. Begitulah susahnya. Tapi begitu anaknya sudah lahir. Datang bidan membawakan bayi. Ibu tersenyum apa tak senyum? Senyum si ibu. Kenapa tersenyum padahal sakit? Itulah yang tak bisa dirasakan oleh laki-laki, sehebat apapun kalian, apalagi bencong. Kenapa perempuan yang baru melahirkan, baru dijahit, bersimbah darah, selamat dari nyawa melayang, tapi ketika anaknya datang dia tersenyum? Kenapa? Karena ada yang mengalahkan rasa sakit, yaitu cinta. Cinta itu luar biasa. Nanti kalau ditanya orang, apa isi ceramah Ustaz Somad tadi malam? Entah apa-apa aja, pokoknya cinta sih, cinta sih, cinta muak kali, aku dengar dia. Kita bukan cinta tentang laki-laki dan perempuan. Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada ibu. Ibu tidak pernah membalas. Pernah ibu ngasih tahu ke anak, aku melahirkan kau susah. Maka nanti buatkan aku rumah, belikan aku mobil, belikan aku gelang emas sebesar rantai sepeda motor nggak pernah Mereka cuman minta kalian Pakai baju koko, kain sarung Salat Jumat Iya kan Bu? Tengok Malam ini bahagia kali ibu kalian Menengok kalian datang tablik akbar Kusangka anakku tadi Pak Ustadz mau ngebut Pakai celana jin Pakai kaos sobek Rupanya dia datang tablik akbar Memang penampilannya setan Pak Ustadz Tapi jiwanya malaikat Pak Ustadz lebih baik daripada Ustadz baju koko isinya hantu. Aku pula yang kena. Ibu-ibu doakan anaknya dengan cinta ya, Bu. Ya Allah, berkat cinta kasih sayangku kepada anakku, jadikan dia penghuni surga, ya Allah. Begitu, jangan karena ibu marah, ibu panggil sini kau setan. Untung anaknya tak mau melawan. Kalau maknya mau melawan, sebentar ya, mamak setan. Cinta, kasih sayang ibu akan berbalas kasih sayang juga. Hai istri-istri yang punya suami laki-laki, oh iya, memang laki-laki lah, suami. Hai istri-istri yang punya suami laki-laki, laki-laki kalian, suami kalian punya ibu. Ibunya lah yang melahirkan, ibunya yang menyusukan berjumpa dengan kalian di kampus, berjumpa dengan kalian setelah dia berhasil S1, S2, S3, S Teller, S S -bandung. Yang membesarkan dia siang dan malam, tiba-tiba datanglah si ibu yang melahirkan itu. Assalamualaikum nak, kum salam. Pinjam duit seratus ribu untuk mak buka puasa Senin Kamis ya. Apa kata si anak? Sebentar ya mak, kutanya tanya biniku dulu. Oh, hati-hati nasib kalian. Memang kalian sekarang jadi istri. Kalian yang megang duit. Kalian yang megang belanja. Suami kalian termasuk persatuan suami takut bini. Tapi ingat, kalian juga akan punya anak laki-laki. Dan kalian akan punya menantu perempuan. Waspadalah. Kalian anak lajang. Nanti sampai masanya, kalian akan menikah. Kalian dihadapkan pada dua satu masa lalu, satu masa depan. Masa lalu adalah ibu, masa depan adalah istri. Maka kalian akan dihadapkan sayang ibu atau sayang istri. Anak-anak yang luar biasa. Ibu, karena belum berbini. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz bilang surga dibuat tapak kaki ibu kan Pak Ustaz? Memang betul karena cintanya lah kau ada di dunia ini lepo saya dilema nih Pak Ustaz. Kenapa? Ibu saya ngasih calon untuk dia. Saya udah punya calon juga Pak Ustaz. Jadi gimana? Maksud saya Pak ustad dua-duanya mau saya nikahi. Istikharah dulu. Usalli sunnatal istikharah. Namanya istikharah apa? Istikharah cinta. Hasil istikharah itu gimana Pak ustad? Nanti pas mau tidur malam, kau pejamkan mata, nampak salah satu. Mana nampak? Empat malah nampak Pak Ustaz kacau istiqoroh kau ini. Tanyakan ke ibumu, surga di bawah tapak kaki babysitter. Saking banyaknya sekarang surga di bawah tapak kaki pembantu. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cinta sesuatu yang pahit menjadi manis. Betul apa tak betul? Main betul-betul aja jemaah ini. Pergilah saya ke Bandung sampai ke Bandung jumpa sama Kang Aher. Kang Aher nih gubernur Jawa Barat waktu itu. Ustaz Somad mau saya jamu dengan kopi juara internasional. Wow, amazing. Ini kopi Pak Ustaz, bibitnya bibit unggul, pilihan dari buah yang terpilih jadi bibit terpilih di tanah terpilih, hasilnya terpilih dan kopi ini sudah Juara lomba musabakoh kopi internasional. Wah, saya pun terkejut. Wah Seso cocok tukang akhir. Coba kita tes kopinya. Masuklah ke mesin. Masuk. Ini Pak Ustad. Langsung. Begitu dia. Gini caranya Pak Ustad. Dekatkan gelasnya ke bibir. Seruput Pak Ustad. Jangan langsung telan Pak Ustad. Tahan sedikit. Habis itu dia telan. Apa kata dia? Manis Pak Ustad. Ditanya. Gimana Pak Ustad? Pahit kali Pak. Kenapa dia merasakan kopi itu manis dan nikmat? Karena cinta. Kenapa Ustaz Somad tidak merasakannya? Karena Ustaz Somad minum teh manis. Sedangkan merasakan kopi saja perlu latihan yang lama. Apalagi merasakan manisnya tahajud di tengah malam. Bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam. Pas keterangan catatan malaikat, bangun malam. Real Madrid, Barcelona. Bangun malam, Liverpool. Bangun malam, kencing, kencing, kencing. Bangunlah malam. Kalaupun kencing, mohon maaf, sempatkan berwudu. Jangan lupa usalli sunnatat tahajud. Mana tahu malam itu malam yang terakhir. Bangun pagi, buka mata, nampak jam dinding. Bangun malam, buka mata, nampak jam tangan. Bangun buka mata, nampak lampu menyala. Bangun buka mata, nampak handphone sampai masanya. Bangun buka mata, gelap tiba-tiba keluar suara. Marab buka. Ketika itu tak ada lagi gunanya harta, tak ada guna jabatan. Semuanya akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pejabat-pejabat mati, gubernur mati, bupati mati, camat. Jangan sebut ada orangnya. Berani kali Polisi? Ada Pak, Pak. Ustad? Aku pun kalian gitukan juga? Mustarih wa mustarah minhu. Orang yang mati itu ada yang istirahat. Tapi ada orang yang mati tetangganya istirahat gara-gara dia sudah mati. Ah, pengumuman kepada seluruh jamaah RT 03 Masjid Al Hidayah jamaah kita baru saja meninggal dunia Bapak Fulan apa kata Alhamdulillah ayam kami tak hilang lagi manusia ini ketika mati menghadap Allah apa kata Nabi Mustarih istirahat tapi ada yang mustarah minhu orang lain istirahat daripada kejahatannya kalau bisa biarlah air mata orang meleleh mengenang kita mati karena kenangan yang indah. Kira-kira kalau saya mati jamaah ini menangis atau ketawa? Menangislah jamaah mendengar ada tetangganya meninggal. Kok kenapa menangis? Sedih kali Pak Ustaz. Apa yang kau sedihkan? Hutangnya belum bayar. Innalillah wa inna ilaihi kita semua akan kembali menghadap Allah. Apa yang kita bawa? Kita meninggalkan dendam kesumat. Meninggalkan kemarahan Meninggalkan hasad dengki Meninggalkan busuk hati Tinggalkanlah cinta dan kasih Anak-anak yang mencintai orang tua Berbakti kepada orang tua Rabbana hablana minas salihin Anak-anak yang hadir semua malam ini menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, ya Allah. Tanggal 14 Februari 2024. Hari apa itu? Hari demokrasi pesta terbesar di Indonesia. Maka saat itu pagi tanggal 14 itu banyak orang membawa cinta. Cinta apa? Serangan fajar. Cintanya cinta palsu. Kenapa palsu? Datangnya lima tahun sekali. Apakah ibu mengambil duit itu? Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju, mak main setuju-setuju aja orangnya. Orang kaju ini kaya-kaya. Dari mana ustadz kaya tahu kaya? Tengoklah pentasnya aja. Ha? Gambar saya dibuat orang tuh besar kali. Hebat, hebat orang kaju. Jadi kalau datanglah pagi tanggal 14 Februari orang ngasih duit tak mempan. Kasih 50 ribu. Kuih. Kasih 500 ribu. Upil. Kasih 5 juta. Wah banyak juga ini. Datang bawa 50 juta. Langsung diteleponnya Tengku Nazarudin. Assalamualaikum Tengku Nazarudin. Tolong tanyakan Ustaz Somad, ini ada orang ngasih duit, tidak dalam amplop, dalam kotak, banyak ini 50 juta. Sebentar kami telepon Ustaz Somad dulu ya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustaz ada duit haram pagi ini, katanya cinta haram, cinta haram. Kita bagi dua Pak Ustaz. Kita harus berkasih sayang. Sekali haram tetap ha. Kenapa? Karena 14 Februari kita berada di tempat yang kecil namanya TPS menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan. Jangan gara-gara lima -gara menit naik penjahat, pecandu narkoba, koruptor, pembunuh. Karena kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Takbir. Ustaz Abdul Somad bukan orang partai. Ustaz Abdul Somad bukan jurkam. Ustaz Abdul Somad menebarkan cinta dan kasih sayang. Karena cinta kepada Indonesia Raya. Karena cinta kepada bangsa dan negara. Hubbul watan minal iman. Bukan hadis Nabi. Kata-kata hikmah dari ulama. Cinta tanah air adalah bagian daripada i. Itu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita sekalian. Jangan ajarkan kebencian. Mentang-mentang bertetangga dekat rumah. Ah, oh, itu tetangga kita itu mobil baru, rumah baru, itu koruptor tuh, itu makan haram tuh, jangan kau lewat, kau lewat rumahnya ludahi depan tuh. Doakan dia. Tapi sakit alih hati saya Pak Ustad. Nengok rumah dia direhab kemarin. Demam saya tiga hari Pak Ustad. Tiba-tiba saya tengok mobilnya baru, masuk ICU saya Pak Ustad. Masalah kita tetangga yang ganti kulkas kita yang kedinginan. Tetangga yang ganti AC, kita yang beku. Betul, Bu. Ah, betul pula, kata orang ini, ikut bahagia, melihat kebahagiaan orang. Sama-sama kuliah, satu angkatan, satu kelas, sama-sama wisuda, sama-sama sarjana, sama-sama ASN, sama-sama kerja, tapi jodoh berbeda. Tiba-tiba undangan datang, kuatkan jiwamu sarapan pagi datang ke acara pesta naik ke pentas ucapkan barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a khair jangan kau simpan dendam kesumat sehingga dia akan menjadi kebencian ditanya sama kawan itu yang nikah di hotel itu kawan kau kan iya kalian dulu sama kacu kampus iya tapi kan gantengan kau kenapa dia duluan iyalah dia kan pakai pelet Kenapa tidak husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kau satu angkatan sama dia, iya. Sama-sama sama kuliah sama dia, iya. Padahal kau lebih pintar, kau lebih ganteng, kau lebih kaya. Kenapa bisa dia dapat? Mungkin Allah sudah menyediakan untukku yang lebih hebat, yang lebih baik. Mana dia? Belum nampak lagi. Mudah-mudahan adik-adik semua selalu diberikan Allah kelapangan hati untuk menerima nikmat orang lain. Kadang kalau untuk menerima nikmat kita, kita lapang hati, tapi tak siap menerima nikmat orang lain dan kita tiap hari membaca doa itu dalam ayat satu surat habis subuh sekali habis isya sekali wamin syar'i hasidin idha hasad jagalah kami dari penyakit orang yang dengki ketika dia mendengki namanya siapa sebentar ya kami cari dulu absen mohon maaf uh, bapak hasidin presiden itu hasad dengki artinya. Makanya, oh mohon maaf kalau ada kebetulan Pak Isi Makanya kalau mau ngasih nama jangan asal buka Quran aja. Buka Quran, ha, buka apa man? Ha, ha. Siapa namanya? Iblis. Carilah nama yang bagus-bagus. Pas terbuka, ah Allahu Somad, Abdul Somad. Saudara, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hati selalu berzikir. Supaya dia bisa menerima nikmat orang lain. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala hawla. Wala quwata. Illa billah. azim. Besok pagi sampai ke kampus, nampak motor baru. Motor siapa tuh bro? Itu motor kawan kita. Baru motornya, iya. Langsung untuk mengobati hati. Ingat ceramah Ustaz Soman. Subhanallah. Memang bunyi tasbihnya sama, tapi keluarnya beda karena gigi rapat. Lapangkan hatimu supaya renggang gigimu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari libur, hari Ahad, undangan walimah, undangan akikah, undangan makan-makan sampai di tempat undangan makan-makan pulang bekunang kunang Datang bapak karena cinta kepada ibu dipanggillah dokter puskesmas. Assalamualaikum Bu dokter puskesmas. Ya, Tolong datang ke rumah, Bu. Kenapa? Ini istri saya ini nggak tahu berkunang-kunang tadi pandangannya. Dibawa dokter puskesmas lah balon balonku berwarna hitam. 180 per 170 tujuh pa, Pak, 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 istrinya jangan bawa jauh-jauh ya. Kenapa? Nanti ngurus jenazahnya payah. Ibu ada makan daging kambing tadi? Nggak ada. Sate kambing nggak ada, soto kambing nggak ada, sop kambing nggak ada, gulai kambing nggak ada. Ternyata bukan salah kambing, salahnya apa? Waktu undangan tadi nampak kawan gelangnya besar betul. Kawan yang pakai gelang besar itu pun pas mau nyendok gulai itu, ha, apalah salahnya sendok biasa aja. Ini mau menunjukkan, ha panas ya, panas, panas, ha, panas. Atau buka kancing. Tidak semua orang bisa berlapang dada menerima nikmatmu, saudaraku. Hati-hati juga perampok sekarang krisis ekonomi. Sedangkan engkau, saudaraku, yang menjadi yang melihat, yang memandang, tidak semua juga gelangnya itu asli. Kan dua kali kita rugi. Yang pertama gelangnya gelang orang. Yang kedua imitasi pula. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu tidak terjadi di kaju. Karena di kaju ini orangnya hatinya bersih-bersih semua. Memang dulu ada orang yang hatinya busuk, sakit hati. Udah mati. Yang ada ini sekarang semua orang-orang yang soleh-soleh baik semua insya Allah. Pergi ke bank, Bank Aceh, sampai ke Bank Aceh jumpa. Kau ngapain? Aku mau store berangkat Haji. Apa? Berangkat Haji? Kau sendiri apa sama keluarga? Aku sendiri, istri sama anakku nggak ikut. Alhamdulillah, untung kalau sempat dibilang kawan itu, aku berangkat, biniku berangkat, anakku berangkat, mertuaku berangkat, mati konten. Kenapa kita tidak melapangkan hati, mensyukuri, ikut senang dengan kebahagiaan orang lain? Kamu kemana? Senang nengok kawan berangkat. Tapi kalau orang tak senang, kamu berangkat aja ya? Iya. Baik Allah, Allahumma baik. Mudah-mudahan kita panjang umur bisa menunaikan haji ke Baitullah. Nanti bulan Februari ada umroh akbar bersama Ustaz Abdul Somad. Berangkatnya tanggal 14 Februari sore. Habis mencoblos langsung berangkat. Ongkos tanggung masing-masing. Saudara aku yang dimuliakan Allah, kalau ada orang tidak senang melihat nikmat orang lain, itu masalah dia di kepala, di hati, di mata atau di kaki. Masalahnya di akidah, karena yang memberikan nikmat itu adalah Allah. Allah berarti dia tidak setuju dengan Allah, berarti dia murka kepada Allah layakkah kita murka kepada Allah? Tidak, saudaraku. Maka perbaiki atidah kita. La ilaha. Tidak ada yang memberi. Kecuali Allah. Tu'izzu man tasha' Wa tu'zillu man tasha' Kilan dari Aceh menjadi anggota DPD di Senayan. Itu hebat betul Pak Ustaz. Saya ikut senang. Walaupun beliau mendapatkan kehormatan. Kenapa? Beliau adalah santri Beliau alumni al-azhar Beliau alumni daya pondok pesantren Saya ikut bahagia Karena sama-sama berjuang Bedanya Saya berjuang melalui tablik akbar Ceramah Beliau berjuangnya melalui Parle Parlemen Melalui parlemen Mahasiswa yang berasal dari Nangro Aceh Darussalam ditanggung beasiswanya selama empat tahun selesai dari Al Azhar Kairo diberi tiket pulang ke Banda Aceh ditanggung oleh APBD bisa apa tak bisa bisa Ustaz Abdul Samad bisa mencarikan duitnya tak bisa yang bisa melakukan itu adalah orang yang membuat perda peraturan daerah kalau di Aceh, namanya K, kanon. Kanon itu yang buat siapa? DPRA, DPRK. Kalau di kota, DPRA. Kalau di provinsi, DPR RI. Kalau di pusat, DPD. Kalau senator, ini dakwah kekuasaan. Tidak boleh ada bank konvensional di bumi Aceh. Apa itu ular? Tidak boleh. Tengoklah sayangnya panitia niki saya, nampaknya Lipas dibunuh. Coba kalau dibiarkannya aja tadi, masuk ke celana saya, melompat saya, sakitnya tak seberapa. Viralnya ini keluar besok berita, Ustaz Somad dikaju kerasukan. kau orang kerasukan setan, lupa kerasukan Lipas, Coro, saudara di, sampai mana tadi lupa pula bahwa. Tidak semuanya dakwah itu hanya sekedar khutbah, ceramah. Siapa yang berdakwah? Ustaz Somad. Mereka saudara-saudara kita yang ada di DPD, DPR, KDPR, DDPR, ADPR, RI. Mereka juga sedang berjuang, memperjuangkan. Tidak boleh ada bank konvensional di Aceh. Semuanya mesti bank syariah. Bank syariah Indonesia BSI. Bank Aceh syariah. Itu yang berjuang siapa? yang berjuang adalah alim ulama para abu para abi abu abi tengku didayah di pondok pesantren tapi ada di parlemen membuatkan perda peraturan daerah berdakwah dengan tanda tangan itu juga bagian dari cinta supaya jangan sampai ada saudara kita di Aceh makan riba makan ha Ustaz Somad Ustaz Somad apa enaknya di Aceh Pak Ustaz Enaknya di Aceh, enaklah pokoknya. Banyak keindahan-keindahan alamnya indah, jamaahnya taat beragama, religius, semua orang berjilbab, pramugari yang tak betudung pun tiba-tiba syari, tak betudung pramugari dari Jakarta, tapi kalau udah mau mendarat ke banda Aceh langsung tiba-tiba, ya aki ya ukti. Begitu keluar, ya almarhum, ya almarhumah. Bapak-bapak, Kapolsek, Kapolres, Kapolda, dan Dim, dan Rem, dan Ramil, Panglima, bertugas kalian dari ujung Sumatera sampai ke timur Indonesia, beda kalau kalian bertugas di Aceh. Pertama, kalian selamat dari melihat rambut perempuan. Betul kalian selamat dari riba. Kenapa? Karena di sini tidak ada konvensional. Siapa yang berjuang memperjuangkan itu semua? Itu perjuangan bersama. Apakah yang dia dayah lebih mulia? Apakah yang ceramah lebih mulia? Apakah yang khutbah lebih mulia? Apakah yang di parlemen lebih mulia? Yang lebih mulia adalah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu. Doakan supaya bapak-bapak DPRK, DPR, ADPR, I, DPR banyak kali. Semuanya mudah-mudahan beramal karena Allah lillahi. Maula ya salli wa sallim iman abada ala habibi maula ya sal da iman abada ala habibi bika khairil khalqi kul ليمي يا ربي بالمصطفى بلغ ما صيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل لي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Sayangnya Nabi itu. Tidak hanya kepada manusia. Tapi juga sampai kepada bina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada lalat. Lalat ini mengganggu ibu tidur siang. Asal tidur siang. Lalat. Ibu dendam. Ambil sapu lidi. Tangkap lalat. Begitu ada lalat. Tangkap. Pukulnya tak kuat. Pukul pelan aja. Lalat itu pun pening-pening lalat tangkap lalat. Hari pertama, cabut sayapnya satu. Hari kedua, cabut sayapnya dua. Habis itu, lepaskan. Lalat, kasih tahu sama kawan-kawan yang lain, jangan masuk ke muncung aku ya. Apakah boleh? Gak boleh. Karena dalam Islam diajarkan, Iza qataltum fa'ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuh dengan baik, pukul sekali mati. Gak boleh menyiksa binatang, walaupun lalat digigit kala jengking, dendam kesuman, awas kala jengking, tangkap, cabut ekornya hari ini. Besok celupkan ke dalam minyak, keluarkan lagi, ah rasakan sakitnya minyak tuh. Enggak boleh. Masuk ayam ke rumah, sakit hati sama ayam, awas kau ayam. Nanti dekat bulan puasa aku tangkap, aku sembelih kau pakai pakai pisau tumpul. Enggak boleh. Iza zabahtum ahsinu zabah. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Bagaimana cara menyembelih dengan baik? Fal yuhidda tajamkan pisaunya. Wal yurih Sembelih dengan tenang. Pak Ustaz boleh bertanya, Pak Ustaz boleh. Uh, kalau menyembelih suami dengan tenang gimana Pak Ustaz? Oh jangan, jangan. Ini bu ini main-main sembelih aja. Nggak boleh sembelih, Bu. Kalau mau suntik mati sekalian. Jangan. Nauzubillah. Pak Ustaz, suami saya ini nggak sholat, main judi, judi online, chat online, di handphone tuh gambar cewek semua. Doakan aja mudah-mudahan dia husnul khotimah. Tengok macam Fir'aun. Lama-lama kan tenggelam juga dia di Laut Merah. Terkejut saya. Ini namanya Tengku Muhammad Fadilah. Alumni Al-Azhar. Dari Dayah. Pesantren Riyab melanjutkan ke Al-Azhar, ini pun wajahnya banyak juga di balehu, calon DPRK. Mudah-mudahan sampai niat baik. Oh, udah dapat kartu kuning saya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mendapat kabar, di daerah Kaju ini, daerah sini, ada kubur masal saudara kita, syuhada yang gugur mati syahid waktu tsunami, betul? dalam kunjungan ini saya belum bisa datang mengunjungi karena jadwalnya padat sekali saking padatnya bernapas pun susah panjang umur sehat badan di waktu kesempatan lain kita akan sama datang membuat ziarah tablik akbar insya Allah panjang umur nanti akan diatur jadwalnya oleh Ustadz Muhammad Fadilah Ustadz Nazar dan Ustadz Fadil Rahmi insya Allah amin ya Rabbal Renungkan betul malam ini, bayangkan 19 tahun yang lalu, bagaimana tiba-tiba air itu naik ke atas. Ustadz tahu salah ceritakan tentang itu ke kami, karena yang mengalami kehilangan itu kami, of course. Yang merasa kehilangan itu saudara-saudara saya, saya diundang waktu itu, saya sedang di Maroko, saya sampai di Maroko tanggal 24, bulan 12, 2004 tanggal 25, tanggal 26 kejadian. Begitu saya masuk ke kampus Darul Hadis al Hasaniyah di Rabat, semua dosen-dosen mahasiswa pegawai datang mengungkapkan bela sungkawa. Abdul Samad kami turut berduka cita, Abdul Samad kami turut bersedih. Begitulah mereka merespon kejadian yang terjadi. Ternyata sekarang sudah 19 tahun lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mengambil iktibar pelajaran dari itu semua insya Allah. Amin ya Rabbal. Tadi saya mulai tausiah jam 10 kurang 15. Sekarang rupanya baru ini nengok jam sudah jam 11. Ini sudah keluar dari kode etik. Berarti saya sudah berdiri 75 menit. Padahal di mana-mana saya tausiah 60 menit lewat 75 menit mestinya jamaah ngasih tahu waktu habis kenapa mereka tidak kasih tahu waktu habis karena mereka sedang jatuh cinta kira-kira kalau saya ceramah sejam lagi masih tahan berdiri kita sama-sama ini satu jam lagi masih kuat saya tak kuat karena besok pagi masih ada dua acara lagi Habis itu acara tablik akbar. Habis tablik akbar saya pun pulang. Pesawatnya tidak pula ke Pekanbaru. Lewat dari Aceh. Melewati Pekanbaru. Nah Pekanbaru ke Jakarta. Dari Jakarta baru balik lagi ke Pekanbaru. Kalau mau turun di Pekanbaru siap-siap terjun payung. Mudah-mudahan walaupun berpisah. Kita semua selalu dalam kebaikan. Allah menjaga kaju baldatun toibatun warabbun ghafur anak-anak kita soleh dan soleha penghafal Quran diselamatkan dari riba zina dan narkoba Suhada kita yang sudah meninggal dunia keluarganya dijadikan keluarga yang sabar diberikan kekuatan iman dan Islam para abu para abi para alim para ulama kita disehatkan kita dapat barokah ilmunya Disampaikan Allah niat baik Tengku Padil Rahmi. Disampaikan Allah niat baik Tengku Nazarudin Yahya. Disampaikan Allah niat baik dari Tengku Muhammad Fadilah. Al-Hazihidniya. Untuk niat yang baik ini Al-Fatihah. <tuh> A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم khairil maghdubi alaihim walad Amin. Allahumma indah nas'aluka salamatan fiddin. Jaga akidah agama anak cucu kami dalam ahlus sunnah wal jamaah ya Allah. Waafiatan fil jasad sehatkan badan kami yang sakit-sakit angkat penyakitnya ya Allah. Waziadatan fil ilmi tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami ya Allah. wa barakatan fil rizqi berkahi rezeki kami supaya kami bisa berwakaf berinfak dan bersedekah wa taubatan qablal maut berikan kami taubat sebelum mati wa rahmatan indal maut berikan kami rahmat ketika mati wa ma'firatan ba'dal maut berikan kami ampunan sesudah mati allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ringankan kami ketika melewati sakratul maut ya Allah nar selamatkan kami semua dari api neraka wal maafkan segala silap salah kami ketika segala amal kami nanti dihisab Allah maj'al hadzal balada amina jadikan kaju jadikan nangru Aceh Darussalam negeri yang aman dan damai Allah marzukna imaman adila Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah Allah madfa'an al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar Selamatkan negeri ini dari malapetaka bencana riba zina narkoba LGBT perbuatan keji dan munkar Rabbana ja'alna muqimassalah Jadikan kami orang yang menegakkan salat wa min sampai anak cucu kami sampai hari kiamat ya Allah ya Rabbil bil mustafa balligh maqasidana berkat kemuliaan nabi Muhammad sampaikanlah segala maksud niat baik kami ya Allah Allah majalla akhir kalamina jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai anak kami yang membisikkan ke telinga kami la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ij'alna minal mutahabbi nabi jalalik jadikan kami orang yang berkasih sayang nanti di padang mahsyar berkasih sayang di surga jannatul firdaus ma'an nabiyyin bersama nabi-nabi wa bersama orang yang benar wa bersama orang mati syahid wa bersama orang yang saleh ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina على النور المبين